Mari kita mulai. Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk kesediaannya dan waktunya ya untuk join diskusi kita sore hari ini. Jadi diskusi kita sore hari ini itu adalah kalau oh, nama judulnya sih Q&A tentang kuliah online terkait koperasi platform yang diselenggarakan oleh Mondragon dan The New School. Jadi ceritanya itu terkait dengan koperasi platform. Intronya adalah kita akan menjelaskan dulu terkait koperasi platformnya sendiri. Cuman, pada akhirnya kita sebenarnya pengen menginfokan dan membuka ruang untuk teman-teman untuk join ke kuliah online yang akan mulai nanti bulan Juni, tanggal 1 Juni. Materinya ini yang bikin Mondragon, Mondragon adalah ya, koperasi pekerja terbesar di dunia, sama di New School. The New School itu dia punya institusi namanya, ya ter terkait platform koop lah. Dan jadi ini materinya udah dari sumber yang terpercaya. Tapi supaya konteksnya lebih pas, jadi kita akan tetap mulai dari penjelasan umum apa itu kooperasi platform. Di sini sudah hadir eh, saya perkenalkan saya Sena Lubdika di sini sebagai ya co-founder dari Kapatma Demokrasi Ekonomi. Ceritanya kami adalah ya pengen jadi media untuk orang-orang belajar dan mengetahui perkembangan mengenai demokrasi ekonomi dan kooperasi. Lalu di sini ada Mbak Novita. Dari Kooperatif Innovation Hub Unsur, monggo mbak Novita bisa perkenalan diri dulu. Oh ya, yeah. oke okay, halo, saya Novita, saya dari Kooperatif Innovation Hub Lab Kooperasi dan UKM FEB unsut di Purwokerto. Kooperatif uh, Innovation Hub itu sendiri baru mungkin belum sampai setahun ya ada. Jadi uh, inginnya kita sebagai simpul inovasi kooperasi itu kita uh, mengumpulkan, kita mengkonekkan, melinkan uh, antara stakeholder-stakeholder kooperasi supaya, uh, gimana caranya kita membuat inovasi biar uh, kooperasi bisa tetap relevan ke depan, gitu. Mantap. Oke, masih Mbak Novita. Lalu ini ada Mbak Hera, silakan Mbak Hera dari LSP2I dan pengajar di ECOFIN juga, <tuh> memperkenalkan diri. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, saya Hera, saya Uh, apa ya saya penggiat kooperasi di, um, sekarang bergabung di LSP2I LSP2I lembaga lama ya, dari 1997 uh, kita melakukan banyak uh, workshop, <coughs> seminar diseminasi uh, kemudian uh, termasuk beberapa kajian-kajian salah, <coughs> salah satunya adalah kajian tentang undang-undang uh, RU uh, kooperasi uh, dan sekarang sedang mencoba untuk ke arah uh, kajian banyak tentang community work building dan, dan institut uh, worker co-op Indonesia. Itu mungkin Mas Sena. Terima kasih Mbak Hera untuk perkenalan dan penjelasannya. Uh, jadi nanti ini akan dimulai dari saya dulu ya dari moderator akan ya memberikan intro sedikit mengenai apa itu platform koop. Habis itu dari, dari Mbak Novita dan Mbak Hera akan menambahkan materinya dari masing-masing. Setelah itu kita akan lanjut ke diskusi. Nah, diskusinya itu nanti saya sudah meramu apa ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu yang banyak banget. Ya, mari kita coba telusuri satu-satu semoga bisa terkejar semua minimal yang utama-utama lah. Karena ya tanya satu orang nggak cuma tanya sekali ya, tanya-nya berkali-kali. Oke. Okay. Mari kita mulai, oke okay, jadi pertanyaannya ini dulu ya, bisakah sebuah startup dibangun dengan model koperasi? Intronya adalah ya, mungkin nggak bisa kalau kita dengan pembahasan atau definisi yang awam. Karena istilahnya kayak orang melihatnya, dan ini salah satu hal yang saya lihat juga dari pertanyaan teman-teman ya, kayak emang bisa gitu, kooperasikan kesannya jadul, di sini saya representasikan sebagai delman atau dokar, lalu ya startup itu kan ceritanya teknologi tinggi, dan ya rocket science ini sesuatu yang anak-anak muda banget gitu lah. Sedangkan koperasi itu ada di pojok yang sebelah lainnya gitu. Pada sebenarnya padahal startup sendiri itu apa sih? Jadi bukan berarti tidak mungkin, tapi coba kita kembali kepada definisi ya. Startup itu adalah organisasi yang dibangun untuk yang membentuk repeatable dan scalable business model. Repeatable dan scalable inilah yang membuat kecenderungannya itu biasanya digital. Jadi pada harfiahnya sebenarnya startup tidak harus digital, tapi karena dua kata kunci ini digital menjadi hal yang utama. Sedangkan kooperasi sendiri apa? Ini definisi dari International Cooperative Alliance. Intinya itu ya usaha berbasis manusia ya. Orang berbasis member yang dimiliki, dikontrol, dan dikendalikan sendiri oleh para anggotanya. Untuk kebutuhan ekonomi, sosial, dan kultural yang milik mereka bersama. Kata kuncinya adalah dimiliki dan dikendalikan oleh anggota demokratis atau anggota satu suara. Jadi sebenarnya kalau ini dua ini digabung, nah itulah si platform kooperatif itu di situ. Jadi ya, secara betul, usaha dia itu koperasi, tapi secara bidang usahanya dia itu berbasis teknologi atau berbasis IT. Dari shareable dia mendefinisikannya sebagai digital platform yang dimiliki dan diatur secara kolektif oleh orang-orang yang ya bergantung dan berpartisipasi di dalamnya. Jadi bukan hanya ya investor atau foundernya saja, tapi orang-orang yang bergantung di dalamnya juga. Contoh-contohnya yang ada beberapa ini up and go. Ini bisa dibuka ya ada linknya up and go and APN Go ini sebenarnya simpelnya adalah bayangin Go Clean, tapi Go Clean-nya itu dimiliki oleh para ya para petugas pembersihnya gitu. Pembandingnya adalah apa? Di sini dia memberikan contoh kalau di APN Go 5% doang yang masuk ke platform, 95% masuk ke para pekerjanya, para pembersihnya. Tapi kalau platform yang pada umumnya ya cuma berapa persen gitu yang masuk ke pekerjanya langsung. Sisanya udah disedot oleh pemilik dan investor. Berikutnya ada Stocksy United. Ini kalau mau dicoba langsung ya. Jadi saranku mumpung pada pakai internet kan langsung aja buka websitenya Stocksy. Stocksy ini intinya adalah perusahaan stok fotografi. Stok fotografi itu ya foto yang bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Contoh yang terkenal mungkin Shutterstock. Jadi di sini bedanya adalah tadi sekali lagi dimiliki oleh orang-orang yang bergantung dari hal tersebut. stoksi ini ya bergantung kan pasti pada fotografernya. Kan? Kalau Shutterstock itu yang memiliki ya investor dan founder. Tapi para fotografernya sendiri tidak. Dan hebatnya stoksi itu ngawurnya ya. Kalau menurut saya sih ngawurnya ya. Fotografer itu 90% memiliki perusahaan. Staff atau pekerja 5%. Advisor 5%. Jadi gila sih. Kalau misalnya kawan-kawan mau mencari-cari, ya sambil dicari-cari nanti ya di ioo.coop directory. Internet of Ownership. Apa yang menarik untuk jadi platform co-op? Ya sebenarnya asal buatnya platform aja. Kalau buat di Indonesia ya konteksnya Gojek, Grab, Tokopedia, Bukalapak. Bayangin ya kayak sesuai dengan caption yang kita buka. Untuk membuka captionnya ada di Instagram dan kita share-share di WhatsApp ya. Gimana sih? Coba kalau misalnya driver Gojek, driver Grab itu memiliki platformnya juga. Gitu. Apakah mereka akan tetap sering demo? Apakah akan mereka lebih sejahtera? Ya seharusnya iya. Kalau di Indonesia karena ini jadi urgent ya kesenjangan kita tinggi, Corona juga membuat banyak pekerjaan hilang. Dan ya sebenarnya web itu tidak sebebas yang dulu dibuat oleh pengkonsepnya gitu. Ini namanya Pak Tim Berners-Lee, dia merasa web itu sekarang sudah menjadi dunia yang pulau-pulau kecil gitu, tidak sebebas yang diharapkan dulu. Sekarang ya penguasanya itu-itu aja Google, Facebook, Amazon, tapi bukan masyarakat umum. Jadi ya kalau dari kita sebenarnya membahas platform co-op itu supaya kita kembali ke dasar negara ini, ekonominya koperasi, demokrasi ekonomi ya, tapi sembari menyesuaikan dengan zaman gitu, secara digital. Tidak terus mengulik apa ya, kesejayaan masa lalu saja. Secara nilai-nilainya iya perlu, tapi secara implementasi kita perlu maju. Ini kalau meminjam kata-katanya Mas Suroto ya, karena sebenarnya koperasi adalah bisnis masa depan. Jadi agak lucu sebenarnya kalau orang-orang melihatnya koperasi itu bisnis jadul, Mungkin karena reputasinya aja ya di Indonesia ya, apalagi tipu-tipu juga banyak. Tapi sebenarnya kooperasinya adalah bisnis masa depan. Maksudnya di berbagai negara sedang terjadi pergejolakan di mana ya tadi, platform-platform yang egois, yang tidak mengutamakan mitranya, mulai digen, mulai gencar diserang oleh para mitranya sendiri. Begitu pengantar dari saya terkait platform koop. Kesimpulannya sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah, platform koop itu pada dasarnya banget ya koperasi dikawinkan dengan prinsip-prinsip pengembangan usaha digital atau startup. Nah, habis ini kita lanjut dengan materi dari Mbak Novita dulu. Kalau nanti ada yang mau nanya-nanya, boleh taruh chat dulu ya. Tapi nanti setelah materi selesai baru kita masuk ke pertanyaan. Dan tetap dari dari kami akan mengutamakan pertanyaan yang sudah dikirim lewat form pendaftaran form karena kan udah ngisi duluan ya. Kalau tapi kalau ada yang menarik tetap kita bahas di chat. Saya serahkan kepada Mbak Novita, Mbak? Oke okay, ya, Thanks, Sena. Oke, okay, jadi tadi uh, di close sama Sena itu, kalau platform koop itu uh, secara umum adalah uh, bisnis yang pakai nilai-nilai koperasi dan dikawinkan dengan uh, teknologi. Gitu. Nah, saya sepakat banget sama itu. Oke, okay. um, nah ini. Dalam presentasi saya ini, nanti mungkin ada beberapa yang akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di Google Form. Jadi, saya sudah baca, dan kayaknya bisa sekalian saya ke sini. Nanti kita untuk bahan diskusi juga, oke. Okay. Ini tadi intro saya, uh, ini Instagramnya jangan lupa di-follow, CIH Unsud, karena followernya baru 90. <laughs> oke, okay, ini email saya, kalau misalnya kita mau kontak, novita.puspasar.unsud.ac.id. Nah, soal kooperasi platform, oke. Okay. Saya mungkin mau cerita dulu, awalnya kenalan dengan... Uh, kooperasi platform, platform co-op atau pertama kali saya dengar terminologi platform co-op sebenarnya ini apa sih, saya juga waktu itu belum terlalu paham akhirnya 2018 saya uh, ikut conference di Hong Kong sama Sena juga waktu itu uh, yang mengadakan adalah The New School jadi uh, mereka punya kayak sister organi organization ya gitu, PCC uh, PCC itu panjangan dari uh, saya lupa deh pokoknya yaitu gitu, PCC di Hong Kong dan di situ saya baru melihat kan cara paling gampang untuk menjelaskan sesuatu itu adalah dengan memberikan contohnya jadi ketika di Hong Kong itu saya melihat beberapa best practice uh, kooperasi platform yang mereka presentasi mengenai bisnisnya ini loh ada ternyata kayak gini di Jerman ada gini di Amerika ada gini terus saya baru mudeng oh ternyata kooperasi platform itu kayak gitu gitu <clears throat> Walaupun belum mudeng-mudeng banget waktu itu, karena memang ketika uh, semakin itu kan contohnya semakin dikulik sampai ke tatanan teknis, ternyata memang agak ribet sebenarnya. Oke, okay. uh, saya jelaskan dulu mungkin mengenai kuliah online ini. Jadi siapa penyelenggaranya? Penyelenggaranya itu adalah Institute for Cooperative Digital Economy (ICDE) di, New, uh, di the New School University New York. Dan Mondragon Coop dan MTA Mondragon University. Jadi Mondragon Group itu kebetulan punya Mondragon University juga uh, di Spanyol dan uh, mereka juga mengajak kerjasama dengan beberapa partner lokal di beberapa negara. Jadi, nah kalau di Indonesia partnernya itu ada tiga, ada uh, Cooperative Innovation Hub uh, tempat saya di Lab KUKM FIBUNSUT, terus ada Mbak Hera di LSP2I, LSP dan juga ada GAPATMA uh, yang direpresentasiin sama uh, SENA. Nah, kapan waktu penyelenggaraannya? Ini ya, 1 Juni sampai 24 Juli 2020. Pertemuannya sekitar 10 sampai 14 meeting, dan itu akan terbagi dalam dua part. Part pertama itu nanti akan dikelola langsung, jadi yang ngajar langsung dari ICDI, dari The New School University, sama MTA Mendrogan University. Nah, part 2 ini, ini yang kerjasama dengan partner lokal, ini untuk melakukan semacam inkubasi, persiapan, persiapan bisnis teman-teman. Nah, ini nanti yang akan menghandle adalah partner lokalnya. Oke, ini part, part, satunya ini, ini belum ganti tanggalnya, tapi mulainya nanti 1 Juni, ada empat sesi. Kalau kita lihat secara garis besar ini semuanya adalah tentang konsep. Masih konsep, masih case study. Jadi teman-teman yang merasa masih belum terlalu uh, into kooperatif atau into platform koop, gitu itu bisa mendalaminya di sini. Jadi nanti akan belajar dulu ini kenapa sampai bisa muncul kooperasi platform itu. Terus yang kedua, nah ini ini masuk mulai agak teknis. Ini uh, ini nanti uh, yang mengelola adalah teman-teman partner lokal. Kalau kita lihat di sini udah mulai agak teknis. Jadi udah mulai kayak bikin uh, customer validation, kayak bikin bisnis model canvas dan lain-lain. Sampai pitching strategi itu udah sudah mulai menjurus ke situ. Jadi kalau awal tadi diajarin konsepnya dulu, lalu di part 2 kita langsung ke teknis-teknisnya gimana. Oke, okay, metode perkuliahannya nanti online via Zoom meeting, karena itu yang paling stabil so far, dan media lain yang memungkinkan, mungkin nanti bisa didiskusikan uh, lagi. Nah, sekarang mengenai bagaimana kooperasi platform dua negeri. Jadi, uh, ini um, saya ambil dari pengalaman saya dua kali mengikuti konferensi conference platform kooperatif uh, konsorsium, di tahun 2018 dan 2019, tahun kemarin juga saya datang di New York dan saya lihat memang uh, perkembangannya cukup uh, lumayan signifikan juga karena antusiasme terutama dari anak muda untuk ikut gerakan ini itu juga apa namanya sangat besar. Tuh. Nah, jadi uh, yang saya lihat kalau dari hasil observasi saya dari beberapa teman-teman uh, yang memiliki kooperasi platform yang mendirikan kooperasi platform di luar negeri itu ada yang basisnya itu worker co-op kooperasi pekerja ada juga yang basisnya multi stakeholder co-op jadi ada di pertanyaan juga ini apa bedanya sama multi stakeholder co-op misalnya oke jadi yang basisnya kooperasi pekerja worker co-op itu kayak tadi yang udah dijelasin saya stock, stok stok si stok si ini Nah Stoxy ini dimiliki oleh uh, pekerja-pekerjanya, jadi fotografer-fotografer sama uh, karyawan yang adminnya itu itu stoksi. Terus yang kedua misalnya ada juga namanya Ampled. Ampled ini dia semacam, jadi dia untuk musisi-musisi gitu. Dan ini dimiliki sama musisi-musisinya. Jadi dua ini dan banyak contoh lainnya kayak Up and Go dan lain-lain itu itu memang base-nya adalah worker co-op. Jadi kepemilikan adalah uh, workernya, adalah pekerjanya. Oke, okay. ada juga yang mulai. Nah ini kan uh, stage-nya itu sudah agak lebih tinggi multi stakeholder co-op base Ini agak lebih sulit mungkin. Jadi kalau kita bayangin Gojek, kalau kita ingin Gojek misalnya menjadi koperasi itu kan banyak stakeholder yang terkait di situ. Makanya namanya multi stakeholder. Ada konsumennya, ada apa namanya abang Gojeknya, ada restorannya gitu kan banyak. Ini multi stakeholder-nya. Ini ada juga yang seperti itu, tapi memang butuh waktu untuk ke situ. Salah satunya adalah co-op cycle, ini di Paris, jadi dia basisnya memang adalah multi-stakeholder. Dia baru mulai ke situ awalnya, itu dari worker kooperatif dulu, karena memang sangat sulit. Kalau di awal, itu kita mau menyatukan semuanya dalam satu, uh, dalam satu uh, wadah kooperasi multi-stakeholder. Sulit sekali jadi awalnya memang worker koop. Oke, okay. terus. Dan ini hasil observasi saya juga dan beberapa pertanyaan juga ada yang menanyakan ini, platform co-op itu kira-kira plusnya apa, minusnya apa ya kira-kira gitu. -kira Oke, plusnya dulu. Kita bahas plusnya, merits and the merits Plusnya itu pertama yaitu kita bisa memanfaatkan momentum revolusi industri 4.0, teknologi. Gitu. Dan yang kedua bisa engage more yang people jelas. Ini pun sudah terbukti dari banyaknya keterlibatan anak muda di kooperasi platform yang ada di luar negeri. Nah, sekaligus yang ketiga, ini bisa jadi tool sebenarnya untuk manajemen yang transparan dan lebih akuntabel. Kalau kita lihat kalau di Indonesia kan kooperasi identik sama investasi bodong. Jadi kalau misalnya pakai platform kayak gini, itu harapannya adalah ini ini jadi tools biar lebih transparan sama anggota oke, okay. demeritsnya uh, minusnya, nah ini ada yang saya kasih senyum-senyum ini karena uh, ini agak susah, oke okay, standar and formula, jadi standar dan formula memang enggak ada, kalau saya perhatikan memang tidak ada kayak satu yang uh, jadi blueprint ini loh yang kita contoh A to Z ini kayak gini nggak ada, karena memang beda-beda tergantung dari uh, kebutuhan kooperasinya, yang kedua free rider problem, ini juga mungkin ada di salah satu pertanyaan teman-teman gimana kalau misalnya ada yang mau ambil resiko tinggi tapi ada yang nggak mau ambil resiko dia risk averse tapi dia mau uh, ngambil apa namanya benefit yang banyak gitu dengan free rider dia nggak mau berkorban tapi dia pengen dapat keuntungan yang sebanyak banyaknya dan ini pasti ada di semua koperasi dan termasuk koperasi platform terus funding jelas karena ini butuh uh, uang yang nggak sedikit terus yang keempat regulasi oke okay. Ini bahasan sendiri, nanti. Oke, okay. terkait tata kelola. Nah, ini hasil observasi saya terkait tata kelola beberapa kooperasi platform. Kita bahas dari stoksi dulu. Stoksi ini kan tadi basisnya adalah kooperasi pekerja yang dimiliki oleh pekerja, oleh fotografernya. Jadi, mereka serius banget. Gitu, ini adalah flowchart-nya, bagaimana caranya mereka memastikan bahwa pengambilan keputusannya itu demokratis di Stoksi. Kalau kita lihat yang kuning-kuning ini itu adalah membersnya. Jadi members ada ide apa nih? Ini yang kuning-kuning. Terus kalau dilihat yang oranye itu itu adalah proses otomatisasinya yang kuning-kuning. Eh yang yang biru itu adalah manual. Tuh. Jadi Stoksi ini juga membagi member itu ke dalam kalau nggak salah saya lupa beberapa kelas gitu. Jadi ada yang kelas ABC. Untuk mewakili kayak A itu misalnya fotografer, B itu adminnya gitu. Nah ini nanti ada quorumnya juga gitu. Ini misalnya mekanisme absen, nih eh, absen. Mekanisme votingnya itu ada juga seperti ini. Ini mungkin nanti bisa saya share juga stoksi. <tuh> Jadi uh, quorumnya gimana caranya itu kayak 10% kelas C-nya, terus berapa persen kelas A-nya, berapa persen kelas B untuk memastikan bahwa semuanya proporsional kayak gitu. Ini stoksi. Terus ini juga ini menarik ini docser fisik ini di Italia. Jadi mereka itu kooperasi platform untuk uh, freelancer, tapi yang uh, apa uh, yang bergerak di bidang kesenian. Jadi ada di teater, di film, terus ada artis musik gitu-gitu. <tuh> Oke okay, ini uh, jadi kesulitan mereka karena Uh, kliennya beda-beda, terus habis itu uh, apa namanya pekerjaan dari sektor yang berbeda ini sangat susah dan juga uh, apa namanya uh, mereka itu nggak ada di satu tempat juga. Ini si Dok Servizi, dia punya sembilan, dia kerjasama dengan sembilan komunitas, punya satu yayasan, satu asosiasi. Ini adalah revenue-nya tahun kemarin, 60 million euro, 8.000 member, 34 cabang di Italia, satu cabang di Paris, terus uh, apa namanya ini uh, jenis uh, uh, apa namanya pekerjaannya berapa pekerjaan yang dilakukan setiap harinya kerjasama sama live club juga kerjasama sama festival juga. Oke okay, mereka uh, mereka membuat govern, tata kelolanya itu semacam kayak gini circular governance mereka bilangnya gitu jadi karena mereka mengaku bahwa mereka bossless organization organisasi yang tanpa bos akhirnya gimana caranya supaya menjadikan tata kelolanya itu lebih sirkular circular lebih lebih apa ya lebih bersiklus gitu jadi tetap ada boardnya ada executive committee jadi kalau kita lihat ini panah-panah yang di sini itu itu menunjukkan wilayah-wilayah uh, area-area mereka itu di area apa. Kalau yang merah, area-area adalah pengambilan keputusan decision making. Kalau area yang hijau itu implementation, platform segala macam itu di sini, mentor itu di sini. Terus yang biru ini yang action, ini yang pekerja-pekerjanya. Artinya mereka juga mengklasifikasikan member itu berdasarkan dari area-area kerjanya. Gitu. Kalau kita lihat tadi di stoksi itu juga ada klasifikasi antar member, di sini juga ada di docserviz uh, ini juga ini uh, apa namanya karena mereka tadi sangat rigid ini nanti aja kita diskusikan nanti pusing duluan oke okay. pada satu setengah jam lagi oke okay. nah ini kalau cycle ini juga menarik karena mereka uh, multi stakeholder kooperatif uh, ada yang tanya kan dimana caranya uh, mengukur kontribusinya dan lain-lain nah ini jadi si cycle karena mereka uh, Cycle itu adalah kurir yang mengantar nganterin kayak GoFood gitu, kayak GoFood cuma pakainya sepeda gitu. Cuma pakainya sepeda. Nah, uh, yang terbesar di sini yang terbesar kontribusinya tetap adalah dari kurirnya. Jadi 51% sudah dikunci untuk kurirnya. Sisanya itu adalah untuk yaitu tadi restorannya gitu. Terus untuk uh, user konsumennya, uh, user membernya gitu. Yang lain-lain untuk uh, apa namanya stakeholder yang lain. Ini di, kalau kerangkanya multi-stakeholder. Oke, okay. yaitu ya, as far as I observe dari sejauh ini yang saya observasi adalah bahwa nggak ada satu formula yang fits all yang cocok untuk semuanya termasuk tata kelolanya juga gitu. Nah, ini untuk memanage free riders free riders problem karena setiap orang kepentingan-kepentingannya beda, yang dianggap benefits juga mungkin beda. Gitu, uh, jadi caranya adalah mengklasifikasikan, melevelkan, menggrupkan Itu adalah strategi uh, untuk gimana caranya kita mengelola, mengelola uh, kooperasi, mengelola koperasi platform yang memang uh, pengelolaannya kadang-kadang remote. Seperti itu, oke. Okay, mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih, sen. Sip, terima kasih banyak, Mbak Novita. masih share screen aku close ya oke okay. nah Hai. lanjut ke Mbak Hera ini udah ada pertanyaan nih bagus ini kita simpan dulu ya nanti pas masuk ke UNA, bagaimana aturan untuk multi stakeholder co-op di Indonesia wah ini susah ini nah, udah habis ini ya okay, munggu Mbak Hera diskusinya, diskusinya kalau panjang oke okay. uh, kalau tadi uh, Mas Sena sama Mbak Novita emang yang sudah pengalaman banget ya di platform koop saya justru uh, sesuai dengan judul yang diberikan oleh Mas Sena, saya akan justru bicara soal yang paling mendasar soal kooperasinya ya hanya mengingatkan teman-teman aja tentang apa itu kooperasi uh, apa namanya jadi uh, sebentar saya share screen dulu duh, duh, duh. Huh, Belum di itu ternyata. Ternyata belum di belum di setting. oke. Ya. Oke. Jadi kalau tadi bicara um, Mbak Novita sudah men, apa sudah menjelaskan uh, sangat jelas sekali menurut saya ya tentang platform co-op. Jadi mungkin saya akan lari ke uh, yang paling mendasar aja. Jadi isi dari presentasinya cuma background, kemudian apa itu kooperasi platform Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Novita, termasuk tipologinya. Kemudian uh, saya nanti langsung ke global cooperative development. Apa yang terjadi di uh, gerakan kooperasi global uh, menanggapi ini? Oke, okay. uh, ini saya dapat dari buku uh, apa, uh, artikelnya yang ditulis sama. Trebor ya yang nanti akan jadi pengajar di uh, kuliah ini itu on the portfolio platform kooperatif in progress tahun 2018. Jadi kenapa katanya harus ada uh, apa platform koop itu ya latar belakangnya karena uh, adanya gigs ekonomi kemudian sharing ekonomi itu justru dia tidak uh, Ter terjadi ada terjadi uh, kontrak sosial yang uh, di apa ya dilanggar. Jadi ada short uh, banyak hal yang dilanggar untuk untuk bisa mendapatkan uh, keuntungan gitu ya. Kemudian uh, ada ketidak inequality ketidaksamaan Jadi ada yang yang untung adalah yang mereka yang pemilik platform. Jadi yang dirugikan adalah uh, kalau kita mitra-mitranya. Kemudian uh, yang paling menurut saya yang paling penting dari semua ini adalah the surveillance kapitalisme jadi kita data kita kemudian uh, di observe ya diambil uh, kemudian bisa digunakan untuk uh, dimonetisasi, nah ini yang, yang menjadi salah satu concern kenapa akhirnya platform koop ini menjadi ide besar gitu ya kemudian uh, saya langsung ke tadi ya bahwa koperasi itu adalah perkumpulan orang-orang yang dia bersatu, kemudian untuk menemukan atau untuk memenuhi kebutuhannya secara sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian, mereka menyatukan kebutuhan itu dalam satu perusahaan yang mereka kontrol bersama ya, secara demokratis. Nah, ini adalah mungkin sudah tahu semua bahwa tentu saja, ketika kita bicara soal kooperasi, ada prinsip, ada nilai di situ yang tidak bisa kita abaikan, seperti bahwa... Um, Koperasi itu harus susah rela dan terbuka, kemudian harus dikontrol secara demokratis, kemudian ada uh, ekonomi partisipasi ekonomi dari para anggotanya, dia juga harus independen, ya. dan yang terpenting dari semua itu adalah ada pendidikan, ada uh, kemudian ada pelatihan, ada informasi, ada kerjasama antar koperasi, dan yang uh, terakhir adalah uh, kita ada kepedulian terhadap komunitas. Nah, uh, koperasi juga tidak. Selain prinsip ada yang kita sebut dengan jati diri itu terdiri dari tiga hal tadi ada definisi ada prinsip dan benar, dan ada nilai nilai nilainya itu seperti solidaritas makanya uh, koperasi itu bukan charity gitu tapi solidarity kemudian ada demokrasi uh, kemudian ada equality ada equity uh, ada self-help bagaimana kita bisa berdaya dengan apa yang kita uh, kita miliki. Kemudian tentu saja ada self-responsibility, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ada keterbukaan, kejujuran, ya, sosial responsibility, uh, tanggung jawab sosial, dan tentu saja ada uh, kita peduli kepada orang lain. Yang selanjutnya, um, ini mungkin ada tipe-tipe kooperasi yang selama ini di Indonesia ada lima yang dilihat ada produsen, ada konsumen, ada jasa, ada pemasaran, disimpan pinjam ya. Uh, tapi kalau misalnya kita melihat di secara global, sebetulnya ada bahannya ada empat saja, yaitu dia produser, uh, yaitu koperasi yang dimana anggotanya itu adalah produsen dari uh, barang atau jasa contoh-contohnya adalah okay, Organic Valley Amul di India uh, Organic Valley ini ada di Amerika kemudian Cabot juga di uh, Amerika, kemudian ada uh, Citadel di uh, Kanada Kemudian yang kedua yang sering kali uh, kita kenal adalah consumer co-op. Kooperasi yang dimana anggotanya itu adalah uh, konsumen-konsumennya. Ya, jadi dia uh, seperti konsumen akhir. Ya, contoh yang paling sering sekali dipakai itu adalah fair price di, uh, mana? di Singapura dan kooperatif grup wholesale di uh, Inggris nah yang mungkin agak jarang didengar di gitu itu udah disebut dengan uh, worker co-op atau kalau di kita pernah ada disebut dengan coop atau koperasi produksi jadi koperasi worker ini adalah anggotanya itu adalah uh, mereka para pekerja dalam bisnis tersebut nah contohnya ada uh, yang tadi disebut oleh mbak Novita sebagai mondragon mondragon itu ada ada di 11 negara kalau saya nggak salah ya uh, uh. Ini saya sangat suka dengan satu ini hire yourself ourself. Jadi kita nggak perlu orang lain, kita men, apa menggaji diri sendiri. Yang yang terkenal juga yang akhirnya tadi diterangkan oleh mbak Novita itu tentang hybrid. Hybrid itu uh, multi yang disebut dengan multi stakeholder. Jadi di sini tuh keanggotaannya itu di kelas keanggotaan itu. Uh, itu biasanya selalu melibatkan worker. Jadi bisa worker consumer, bisa worker producer. Ya, jadi uh, hybrid itu selalu ada workernya di situ. Nah, contohnya itu adalah Eroski. Eroski itu salah satu uh, ini juga. Kalau kita sebut anak perusahaannya, anak perusahaannya dari Mondragon juga dia yang tapi bergerak di bidang konsumennya. Jadi Mondragon dia selain memproduksi memproduksi spare part ya, dia industri yang cukup industri berat di di Spanyol sana di Basque. Tapi mereka juga punya konsumen kooperatifnya yang disebut dengan Eroski. Kemudian ada Rainbow Grocery. Uh, Rainbow Grocery ini uh, dia petani, tapi dia juga uh, bekerja di situ di di kooperasi. Oke, okay. uh, ini adalah beberapa uh, service atau unit usaha kalau di kita mungkinnya yang di yang bisa kooperasi sediakan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa kredit, transportasi, recreational equipment, makanan sudah pasti, housing, healthcare, edukasi, childcare, household goods and supplies, ini kayak apa namanya grosir gitu. Kemudian, electricity yang sering dijadikan contoh ya, NRCA yang di Amerika, kemudian telepon dan electric service. Nah, dia banyak di negara-negara Eropa, kemudian farm production, supplies and service dibedakan dan farm marketing. Ini ada beberapa unit-unit usaha yang bisa dilakukan oleh koperasi atau koperasi menyediakan ini di negara-negara uh, luar ya. Nah di kita kan paling baru kredit transportasi juga ada tapi cuma terbatas. Yang saya tahu itu baru koperasi taksi, kemudian uh, food yang memproduksi uh, makanan secara ini belum saya belum belum lihat yang uh, apa representatif gitu ya housing apalagi kita nggak punya healthcare juga nggak punya edukasi <coughs> kita punya apa nggak ya nggak punya kayaknya ya mbak Novia ya? yang edukasi kemudian childcare apalagi itu hampir paling yang mungkin yang mungkin kan kita punya adalah yang wholesale goods and supply jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa banyak sekali yang bisa kita kerjakan uh, atau yang bisa koperasi kerjakan. Nah, kemudian kalau membedakan apa sih bedanya kooperasi dengan dengan perusahaan lain gitu ya ya bedanya sih kalau dilihat dari yang ini sevi kooperatif ya saya dapat dari sevi kooperatif uh, ya di decision making gitu kalau decision making di korporasi korporasi biasa company biasa dia adalah uh, berapa banyak yang menyimpan saham ya dia yang paling banyak eh, dia yang punya keputusan uh, yang lebih menentukan Kemudian profit tentu saja hanya hanya beberapa orang saja yang bisa uh, mendapatkan profit dan koperasi itu ya seperti kita tahu ya, one member One Foot dan kemudian profitnya juga dibagikan uh, antara uh, antar anggota uh, fairnya di sana. Nah ini adalah beberapa uh, koperasi-koperasi yang mungkin teman-teman sudah -teman tahu yang logonya sudah tidak asing lagi buat teman-teman ya. Ada Ray mungkin ada yang suka pakai naik gunung, perlengkapannya pakai ray, mereka nggak tahu kalau itu kooperasi, gitu. Kemudian uh, para penggemar bola, ada uh, Barcelona, Barca, ya, ada Bayern München, kemudian ada Rabobank, ada Fonterra, ada as Ice as, uh, as Hardware yang sering kali mungkin kita juga sering uh, belanja di sana, gitu, tanpa sengaja kita tahu dan... Uh, kalau dari sisi properti di kita itu ada yang namanya Best Western Hotel. Nah, itu adalah semuanya koperasi. Uh, ini tahap perkembangan koperasi itu ada ada lima tahap yang saya dapat dari John Raskin, The uh, Humanizing Economy. Ya. Yang pertama itu dari tahun 1817 sampai 1840. Nah, ini um, ini lebih ke filosofi kalau bahasa Mas Roto itu lebih ke utopisnya. Jadi, kaum utopisnya yang di, yang disponsori oleh uh, Robert Owen, kemudian yang the second stage-nya. Nah, ini baru lebih ke uh, aplikasinya yang diinisiasi oleh Rochdale Society. Hmm. Nah, yang ketiga ini, uh, itu tahun 60-an. Itu setelah uh, selesai, uh, sampai tahun 60-an, setelah selesai Perang Dunia Pertama, koperasi modal itu justru mulai di dikembangkan ke ke beberapa negara karena dianggap bisa membantu perekonomian di negara-negara tersebut terutama uh, negara yang memang terlibat perang. Nah, di tahun uh, awal tahun 80-an uh, ini sudah mulai oh ya di tahun di tahun uh, di stage uh, kedua itu juga sudah berdiri ICA itu sebagai uh, uh, LSM koperasi SM koperasi ter, ter pertama dan memang mungkin salah satu satunya di dunia yang NGO terlama lah di dunia ya, usianya lebih dari 100 tahun. Nah, di tahun 80-an itu koperasi koperasi gerakan koperasi itu jauh lebih lebih apa lebih bergairah gitu. Karena ini menjadi satu alternatif dari mereka sudah menyadari bahwa ini adalah satu alternatif gerakan apa bentuk perusahaan gitu ya dan organisasi. Nah, di tapi di eighties di ini ya uh, ini juga ditemukan banyak hal karena uh, adanya percobaan-percobaan gitu ya. Nah, the mutual itu terjadi juga di sini. Makanya di fifth stage ini yang terakhir itu uh, ada ada semacam evolusi bahwa kita harus kembali lagi ke uh, dasarnya. Kemudian mulai juga ke negara-negara uh, uh, lainnya. Nah, kemudian Uh, ini saya tambahkan ya, dari dari jam mungkin sekarang kita menuju ke uh, stage keenam. Kenapa saya mengambil kesimpulan di stage keenam? Karena yang yang uh, yang uh, yang lain sudah lewat gitu. Justru sekarang kita mengalami hal yang baru bahwa di seperti Mbak uh, Novita tadi bilang oh, mungkin ini. Stage baru karena industri revolution gitu ya. Kemudian eranya sudah ke era digital. Maka yang platform coop ini yang menjadi uh, salah satu apa concern di uh, dunia perkooperasian. Uh, saya akan lewat ini, tapi ini sangat menarik. Uh, saya dapat gambar ini uh, yang di, uh, dikeluarkan oleh MacRindle uh, Australia. Teman-teman uh, bisa lihat bagaimana. Uh, kita bicara soal gen Z dan uh, uh, gen alpha ya gen generasi Z dan generasi alpha uh, generasi yang lahir tahun 95 dan setelahnya serta generasi yang lahir tahun 2010 uh, dan setelahnya uh, di gambar ini teman-teman uh, bisa lihat bahwa kita memang sudah tidak bisa tidak bisa lagi melakukan pendekatan kooperasi seperti pendekatan kooperasi yang dilakukan zaman saya dulu misalnya generasi X atau baby boomers apalagi ya Di generasi X atau generasi uh, Y misalnya ya uh, mereka ini generasi generasi yang sangat dekat sekali dengan digital jadi kalau misalnya tidak didekat kooperasi tidak didekatkan dengan ini kita akan kehilangan anak anak muda ya karena tadi kesannya jadul semua serba manual gitu orang orang males lah ikutin dan uh, coba lihat bahasa bahasa yang digunakannya juga uh, sudah uh, ada bahasanya slang gitu ya. Jadi di untuk mengembangkan koperasi mau tidak mau eh, para para penggerak koperasi seluruh dunia itu sudah mulai melihat bahwa ini memang harus segera dikembangkan. Kalau enggak ya kita ketinggalan. Kalau enggak ya gerakan koperasi enggak akan punya legacy gitu loh bahasanya. Kalau dulu kita mungkin punya legasinya eh, Rohdel, tapi mungkin itu udah lewat gitu loh. Masanya udah lewat. Kita harus punya legacy yang lain. Ya legacy yang lainnya apa yang di platform Koop ini? Okay. Uh, ini mungkin tadi didisla, di, di, dijelaskan oleh Mbak Novita ya bahwa platform itu ya kombinasi dari uh, kooperatisme gitu ya dengan uh, teknologi kemudian uh, yang bisa meng, meng, menyambungkan individu-individu uh, langsung ya tanpa uh, perlu adanya middleman tidak perlu adanya tengkulak kalau bahasa ini kemudian uh, dia juga ada satu lagi ini dari Soton tahun 2016 bahwa platform itu digit, uh, menyediakan pelayanan, menyediakan layanan atau menjual sebuah produk yang uh, di dalamnya itu secara secara kolektif dimiliki dan di govern ya yang dikelola oleh orang-orang uh, yang memang tergantung dan partisipasi di dalamnya ini. Uh, jadi platform kooperatisme itu yang membangun kooperatif internet katanya. Ini juga uh, sudah sudah tadi dijelaskan ya, sama Mbak Novita. Ini juga sudah nanti kita bisa diskusikan ya, bahwa apa itu ada, ada banderisnya ya Mbak Novita, yang tadi sudah dijelaskan juga. Saya nggak perlu ini lagi. Um, mungkin ini bisa menggambarkan, uh, apa sih, uh, yang terjadi membedakan untuk mana platform uh, kooperasi dan platform tradisional. Jadi kalau platform tradisional ya seperti ini, platform shareholder-nya dia banyak duit, platform usernya uh, marah gitu, sedih, uh, terluka gitu ya, karena mereka tidak secara ini tidak kebagian profitnya, tapi mereka yang bekerja lebih keras sebenarnya. Oke, tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada empat tipe sebetulnya, ada multi-stakeholder yang community platform ya, yang tadi ada ada uh, apa? Uh, tadi mbak Novita yang cycle ya co-op cycle co-op cycle ya kemudian ada produser LED platform itu yang tadi stoksi kemudian ada konsorsia bentuknya kayak worker platformnya kemudian ada data konsorsia platform nah mungkin yang yang keempat ini Metedia ini yang yang mereka jualan data gitu mereka ngumpulin data dari yang kemudian ini yang menjadi bisnisnya ini ya tadi stoksi uh, tadi mana lagi Kemudian ada Modo ya, VRNB ini untuk menyaingi uh, R, uh, Airbnb. Oke, ini Up and Go, equal Care ini ada multi stakeholder, ini taksi uh, co-op ya. Kemudian Lumio yang ini sangat terkenal sekali di anak-anak muda. Nah, eh uh, Kemudian uh, tadi kalau Mbak Nopita bilang and, uh, merits and meritsnya ya, uh, bagaimana sih kooperasi, kooperasi, keuntungan kooperasi atau kelebihan kooperasi bertemu dengan digital platform? Tentu saja uh, yang paling penting adalah menempatkan para penciptanya itu di uh, apa untuk mengontrol uh, aplikasinya gitu, untuk mengontrol miliknya tentu saja. Karena seperti kita tahu banyak sekali aplikasi-aplikasi atau platform-platform yang akhirnya dimiliki oleh investornya bukan dimiliki oleh kreatornya. Ya. Kemudian ada relational model sejak ada satu hubungan satu dengan yang lain. Kemudian uh, dia juga sebagai social movement. Jadi memang sejarahnya kooperasi itu selalu diawali dengan uh, bentuk perlawanan dalam tanda kutip terhadap uh, sistem yang uh, sudah ada nah ini adalah uh, challenge-nya betul tadi mbak novita kita challenge-nya di governed kemudian teknologinya di capitalnya dan bagaimana pertumbuhannya oke okay. um, ini juga ada satu bahwa platform kooperatisme itu harus menjadi respon ya terhadap uh, new digital kapitalisme, uh, kapitalisme digital ya dan kemudian di mana uh, para pekerjanya dan penggunanya itu adalah hanya soal follower aja mereka tidak punya Uh, apa kuasa apapun gitu Oke, kita kemudian yang slide terakhir bahwa uh, sebagai people Center bisnis ya koperasi adalah put people, uh, uh, apa namanya uh, menempatkan manusia melebihi daripada uh, profitnya dan tentu saja harus ada yang yang tidak ada di di bentuk perusahaan lain adalah bagaimana koperasi ini dia juga bisa menjadi apa media media ya tools untuk empowering komunitas ya memberdayakan komunitas ini ada beberapa fakta tentang apa sih yang terjadi di koperasi secara cara ini jadi 12 persen dari dari manusia dari yang ada di dunia adalah Uh, itu tiga jutanya itu adalah uh, di, di, di dunia itu adalah ada sekitar tiga juta koperasi di seluruh dunia. Kemudian dari 300 koperasi yang terbaik ya, bukan koperasi terbaik sih, koperasi terbesar ya di dunia, itu total turnovernya sampai 2,1 triliun. Jadi uh, itu berdasarkan dari World Cooperative Monitor. Jadi setiap tahun mereka membuat satu ranking terhadap kooperasi-kooperasi terbesar di dunia. Nah, yang terakhir ini yang terpenting adalah bahwa ternyata kooperasi itu berkontribusi terhadap uh, pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutannya. Kemudian dia stabil, ya. kemudian mempekerjakan 280 juta orang. Jadi sekitar 10 persen dari uh, jumlah tenaga kerja atau jumlah pekerja di uh, dunia. Nah ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gerakan koperasi internasional uh, yang mereka sebut dengan uh, Co-ops for Dev. Ya. Jadi uh, ini kerjasama ICA dengan uh, Uni Eropa, di mana uh, mereka ada beberapa kegiatan yang uh, salah satunya adalah untuk mengimplementasikan agenda 2030. Jadi SDGs ya, ada beberapa SDGs yang harus masuk ke agenda mereka. Uh, kemudian ada kegiatan Ibsu International Cooperative Development Platform. Nah ini juga salah satu uh, concern mereka juga di gerakan kooperasi internasional. Kemudian publika, uh, publikasi untuk uh, kooperasi ya dan pengembangannya hmm, ini banyak sekali sekarang uh, apa kajian-kajian yang kita bisa bisa uh, dapat secara gratis di websitenya ICA. Kemudian uh, Legal framework analysis dan mapping research ini dilakukan karena banyak sekali negara-negara yang uh, mereka belum punya uh, legal uh, framework ya untuk uh, kooperasinya. Jadi ini dilakukan agar ICA juga punya punya konsultasi untuk untuk ini. Kemudian training dan capacity building ini sudah pasti dan uh, banyak sekali training-training dan capacity building yang dilakukan oleh. ICA baik di tingkat global ataupun regional bahkan di uh, negara masing-masing negara yang punya pilot. Kemudian ada Global Cooperative Entrepreneurs Program. Ini sebetulnya uh, replikasi dari kegiatan startup yang koop di uh, Eropa. Kemudian mereka bawa menjadi global dan salah satu ambasadornya itu Masena. Ya. Nah, dan uh, GCE ini uh, apa namanya? Salah satu juga targetnya itu menumbuhkan anak-anak muda untuk beraktivitas di koperasi dan kemudian mereka membentuk koperasi dan salah satunya adalah menjadi platform co-op atau worker co-op. Nah ini yang kemudian yang baru saja berlalu kemarin adalah Global Youth Forum Cooperative Entrepreneurship ya yang baru kemarin bulan Februari ya bulan Maret ya di Malaysia dan kalau teman-teman mau tahu kegiatan koperasi-koperasi di dunia ada ada uh, dokumentari film dok film, film dokumenter yang dikerjakan oleh Sarah Fikari dalam uh, proyeknya yang disebut dengan Around the World in Jadi teman-teman bisa lihat uh, ngapain lagi sih uh, kooperasi kooperasi di seluruh dunia dan itu sangat menarik sekali untuk di untuk di, untuk dilihatnya. Oke okay, jadi uh, kesimpulannya ya di apalagi sekarangnya di Covid 19 ini tentu saja dunia sedang menuju transformasi activities dari Offline ke online ya sekarang banyak sekolah sekolah from home gitu ya, kemudian ada work from home dan kita merasakan itu. Kemudian kooperasi juga harus mengadop teknologi ini sudah sudah tidak bisa lagi sudah harus ini tidak bisa dihindarkan lagi. Kemudian ada beberapa contoh-contoh platform for Op ya yang mereka responding sangat baik dengan perubahan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Novita dengan sangat jelas kemudian partnership kolaboratif ya itu lebih visible sekarang tidak hanya lokal. Mungkin kita sekarang kami, saya, Mbak Masena Mbak Novita kita uh, lokal tapi juga kita bekerja regional juga bekerja sama dengan teman-teman lain dan kemudian globally ya dengan PCC dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengadaptasi yang bilang dengan new normal ada uh, kita juga harus mempivot semua bisnis kemudian Uh, embracing the platform co-op kalau saya bilang bahwa kita harus mau tidak mau kita harus harus mulai di sini dan uh, yang terakhir uh, kesimpulan saya yang penting adalah bahwa semua orang itu punya hak untuk punya kepemilikan, ya punya hak untuk mendapatkan uh, keadilan diperlakukan sama dan tentu saja kesejahteraan uh, okay. uh, saya sangat suka sekali tulisan ini poster ini when you become an owner of the co-op to become a part of something bigger. Nah, jadi keep cool and co ops on. Kini tuh Mas dari saya. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Siap, terima kasih banyak Mbak Hira. Mantap. Banyak cerita tentang pergerakan kooperasi internasional ya. Ini juga ada yang banyak sebenarnya nanti terkait dengan itu. Oke. Okay. Untuk materi, sudah dari saya maupun dari dua pembicara kita akan masuk kepada diskusi. Diskusi ini seperti tadi sudah saya sampaikan ya, ini akan mengambil dari yang pertanyaannya sudah diberikan oleh teman-teman dari forum. nanti akan saya ramu juga dengan beberapa yang disebut di Pertama akan kita mulai dari, ya ini masalah yang mungkin pelik ya, pendanaan. Jadi apabila sebuah kooperasi ingin mengembangkan bisnisnya menjadi berbasis digital, jadi mungkin ini awalnya dia kooperasi biasa ya. Tentu membutuhkan modal yang besar untuk membangun infrastruktur dan SDM yang mumpuni. Bagaimana cara yang efektif bagi koperasi untuk mengatasi masalah <laughs> pendanaan? Mungkin ke Mbak Novita dulu. Tadi kan sempat dibahas <tutu> ya, kesulitannya. <tutu> <laughs> <tut> ya benar. Ya benar. Iya. jadi sebenarnya kalau saya lihat kesulitan funding itu bukan cuma di ini ya, bukan cuma di Indonesia, tapi di luar <tutu> negeri <notre pocket> hmm. like, teman-teman. Iya di luar negeri juga teman-teman yang hmm. mau, mau, mau coba uh, mengembangkan platform koop ini memang terkendala salah satunya adalah dari uh, equity, dari modalnya. modalnya, itu yang susah gitu akhirnya kayak teman-teman di Brazil gimana caranya mereka itu akhirnya kerjasama sama koperasi yang besar kayak Kredit Unionnya gitu mereka oh. coba uh, mereka coba kerjasama spiritnya tetap koperasi ya gitu tapi ini uh, mencoba kayak uh, mengeksperimenkan model baru gimana gitu terus uh, apa namanya kalau di Indonesia juga uh, teman-teman Kopun Institute itu juga coba kerjasama dengan uh, uh, dengan SKK SKKU oh ya dengan hmm. SKK, <laughs> SKK juga, ya itu juga untuk funding karena yeah. memang kenyataannya memang sangat yeah. sangat sulit gitu apalagi kalau ngelihat secara demografis uh, yang mau um, yang mau apa namanya mengembangkan platform kok anak-anak muda. Mm -mm. dan dan anak muda kan mak, seperti saya itu dananya masih terbatas. Iya yeah, iya yeah, betul. <laughs> seperti saya juga ya kita-kita inilah. Gimana <laughs> gimana gitu. Mau bisnis tapi mau bisnis yang ber, mau bisnis yang punya dignity gitu tapi <laughs> tapi tapi duitnya kurang gitu. <laughs> salah satunya. Bahasanya dignity gitu loh, Mbak. Iya, yeah, harus <laughs> dignity. terhormat tapi susah juga ya. <laughs> salah satunya itu yaitu salah satu strateginya nempel koperasi mm -hmm. yang lebih besar gitu. Punya mm -hmm. value yang uh, mungkin yeah. sama dan ya kita coba mengembangkan bersama. Itu sih kolaborasi kayaknya deh memang yeah. itu. Iya, betul. Hmm. Akhirnya mau nambahin? Ini um, Mas Zana, uh, huh? kalau misalnya kita lihat ya kalau di di luar itu karena ini sudah di tadi Mbak Novita karena memang mereka sudah sudah aware loh, bahwa funding itu susah ya. Akhirnya mereka bi, uh, sedang mengum terutama yang saya lihat di Inggris mereka sedang ada yang disebut dengan uh, platform crowdfunding jadi mereka sedang mengajukan itu uh, khusus satu, untuk satu itu situsi, gitu ya ya satu, eh, satu institusi dan itu uh, yang siapa yang yang kontribusi di situ ya kooperasi kooperasi besar yang mereka punya punya modal gitu sebagai bagian dari uh, the community communitynya mbak asik banget kalau kita bisa bikin kayak gitu konsep oh. dan lain yang itu ya. Baru-baru yeah, yeah. ini -baru, ya. platform crowdfunding. Uh, mm, gitu. Nice, nice. Mungkin ini bisa kita coba ya, tapi untuk mm, memang Nanti kita bisa coba. Masih bootstrap sih bayanganku ya yang aku tahu, yang lingkaran lingkaran yang aku tahu. Mm -hmm. Oke. Okay. Mungkin cukup cukup menjawab ya. nanti misalnya ada yang mau bahas lagi, monggo chat Berikutnya. Bagaimana konsep kepemilikan platform digital oleh mitra? Masa relasi pemilik platform memiliki bersama platform yang susah-susah dibangun? Gimana? ya justru di situ masalahnya mbak gimana mbak Hira mungkin monggo ya uh, sebenarnya kan uh, apa ya sebenarnya kan gini uh, jadi ada kalau saya membayangkannya begini ada teman-teman yang jago IT nih ada teman-teman yang dia uh, jago mendeploper mendeplops segala macam kemudian ini ada kooperasi ada ada kebutuhan anggota yang dia memang membutuhkan itu nah mereka jadi Sistemnya ya, bukan sistemnya. Mereka jadi ada satu satu apa, satu kebutuhan yang sama. Yang satu dia punya kemampuan untuk membuat platform, yang satu dia akan platform itu. Nah, ketika yeah. dua pihak ini ketemu, berarti kan harus ada yang dibicarakan tuh. Bicarakannya apa ya? Funding gitu. Gimana cara membiayai ini kan begitu? Kalau misalnya sekarang keterbatasan keterbatasan yang kita miliki ya karena selama ini kita belum ketemu kebutuhannya apa kita bisanya apa kita bisa ini apa gitu kalau saya, saya lihat sih masih masih masing-masing gitu loh kitanya masih masing-masing kerjanya enggak yeah, yeah. mempertemukan irisannya di mana sih kita ada yang irisannya di SDM atau irisannya di uh, outputnya gitu mungkin itu kalau kalau menurut saya ya Mbak Navita mau nambahin saya setuju sama uh, Mbak Hera tadi. Cuma aku mau nambahin dari perspektif uh, teknis banget ekonomi ya. Karena aku basicnya adalah accounting gitu. Jadi bener benar. Nah. jadi karena basic accounting aku benar-benar mikir ketika ini jadi barang gitu kan ini nanti gimana nih gitu. Supaya semuanya benar-benar fair dan justice bukan cuma buat semuanya tapi juga buat orang yang misalnya ngaku founder ya. Apalagi founder itu kan mungkin dia berdarah-darahnya lebih lebih parah daripada yeah, yang di awal gitu. Jadi kalau aku mikir gini, kalau di in, kalau di laporan keuangan itu kan ada tiga ya, cash flow, ada income statement, laba rugi, ada balance sheet neraca. Nah, jadi uh, uh, yang nggak bisa diganggu gugat adalah satu uh, demokrasi yang suaranya, jadi one uh, one, one one man one vote itu nggak bisa diganggu gugat. Terus yang kedua adalah balance sheet. Artinya uh, revenue-nya itu tetap nanti profit-nya itu nanti akan Uh, apa namanya uh, dibaginya secara uh, sama gitu secara proporsional, proporsional. Itu. Uh, terus yang ketiga nah ini balance sheet. di sini uh, kan ada salah satu komponennya namanya equity ya, ekuitas saya uh, saya pikir itu ekuitas ini di sini bisa untuk mengunci teman teman founder itu nanti dikasih ekuitas berupa misalnya kayak saham preference, yeah. itu preferred stock yang uh, lebih daripada uh, Uh, daripada yang lainnya yang cuma bisa punya saham biasa kayak gitu artinya di, dari segi demokrasi nggak ada yang tercederai gitu ya one man one vote dari segi income statement revenue itu juga nggak ada yang tercederai cuma mm. dari segi equity itu memang kita agak sedikit berkorban di situ ada prefer stocknya untuk founder kayak gitu aku mikirnya kayak gitu ya, jadi minimal ya, kan bagian kompensasi dari ekonominya ya, ya. Hmm. bagian hmm. dari bagian dari ya, uh, intelektual property rightnya mungkin uh, ya benar -benar. mungkin itu bagian ah, dari IPR-nya yang harus memang dipikirkan betul berarti hmm. dari segi tadi ya suara tetap dijaga prinsip kooperasi satu orang satu suara hmm. tapi sebenarnya dari segi kompensasi ekonomi kayak yang di awal lebih lebih capek duluan karena kan hmm. mungkin di awal nggak mungkin rame-rame juga kan mungkin ada ya, gitu kan, ya. Ya, berlima doang mereka tetap dapat kompensasi ekonomi yang lebih dari yang lain harusnya nggak apa-apa karena kan koperasi tidak harus semua sama kayak gajinya harus sama ya enggak juga kayak proporsional tetap proporsional betul ya, kata-kata kuncinya di situ sih ya proporsional makanya ada yang menanyakan kayak gimana sih cara membagi baginya dan mungkin inspirasi yang koop itu menarik dibagi-bagi kan? sesuai dengan kontribusi terus ini kembali kepada tadi ya kasus di mana orang kalau kata-kata profit sharing hijau gitu ya enak tapi di sisi lain profit sharing kan adalah resharing. Maksudnya bisa aja ikut bagi rugi, tidak selalu bagi untung. Ya memang ini resiko ya jatuhnya. Tapi kalau mensiasatinya adakah eh, apa ya saran-saran atau tipik studi kasus yang bisa menjadi referensi bagaimana sih supaya pada bisa resharing nggak cuma profit sharing doang. Ya mungkin klasifikasi itu ya tadi klasifikasi member ya. Hmm. Kayak yang dilakukan di beberapa koperasi bukan cuma yang platform. Kita klasifikasi member, member yang kontribusinya banyak. Berarti kan kalau dia berkontribusi banyak, mungkin juga dia mm, mm, dia puteris lebih banyak di situ. Yeah. Gitu. Itu adalah member-member yang kelas A kayak gitu. Artinya hmm. uh, uh, apa namanya? Artinya dia punya uh, mungkin mungkin beberapa benefit tertentu yang nggak dimiliki sama member yang cuma yeah. numpang doang gitu. Yeah. Cuma yeah. numpang yeah. ya bayar SPSW aja males kayak gitu kan. Yeah. Mungkin <laughs> <laughs> ya mungkin yeah, pokok itu. <laughs> Jadi kalau saya lihat itu kayak gitu, cara koperasi-koperasi kayak, apa namanya, kayak stoksi dan lain-lain untuk uh, bikin, apa ya, untuk tetap menjaga produktivitas, gitu, untuk hmm. tetap menjaga hmm. ini adalah pakai kelas-kelas tadi, klasifikasi, leveling, kayak gitu. Ya, leveling atau group, grouping hmm. ya, karena hmm. kan, uh, ya sama tadi, kalau pekerja kan, kalau di platform kan yang, yang bekerja kelas itu pekerja, gitu. Yeah. Ya. Konsumen mungkin dia kan hanya uh, apa memanfaatkan memanfaatkan uh, apa layanan yang uh, berbeda berbeda effortnya gitu dengan dia yang bekerja. Yeah. Jadi memang perlu ada perlu ada grouping atau leveling gitu. Siap siap. Nah itu strateginya ya. Jungga bisa menjawab untuk yang uh, sempat bertanya. Berikutnya adalah ini sebenarnya ini sebenarnya pertanyaan yang sering ditanyakan sama beberapa kawan saya ya kayak. Koperasi kan berarti harus rapat anggota dulu, kayak koperasi kan berarti harus semuanya yes dulu baru jalan. Jadi gimana sih koperasi bisa bersaing dengan korporasi? Padahal soalnya ketika perlu ada keputusan strategis yang cepat harus melalui rapat anggota yang melibatkan semua anggota dulu, kan memakan waktu lama. Apakah benar begitu? Mungkin tadi flow chartnya stok sih bisa itu ya bisa bisa di itu lagi bisa di apa nanti bisa dibahas lagi karena ah. Karena di situ mereka membagi mana yang kira-kira, apa namanya, problem-problem apa yang kira-kira perlu untuk dirapatkan di anggota. Mana yang kira-kira keputusan strategis mana yang itu bisa uh, otomatisasi aja. Mana yang kira-kira harus forum kayak gitu. Jadi mereka membagi-bagi gitu. Membagi-bagi ruang keputusannya ya. Benar-benar. Kayak ya. mana sih yang harus benar-benar rapat anggota rame-rame, mana yang nggak harus. benar hmm. hmm. Ini yang halnya menurut Jadi saya. Jadi sebenarnya gini Mas Sena, nah, kalau yang yang harus rapat anggota rame-rame itu dia yang uh, berpengaruh terhadap organisasi. Keorganisasian ya. Keorganisasian. Tapi kalau dari sisi, sisi bisnis itu kan rata-rata mereka uh, punya CEO gitu ya. Betul. Jadi kalau teknis ya sebetulnya nggak perlu rapat anggota yang teknis-teknis gitu ya. Tapi kalau yang 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 dia harus melibatkan board gitu, kemudian harus melibatkan. Uh, pengawasnya, nah ini yang 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 harus dengar rapat anggota. Mm, Kalau yang yeah, teknis-teknis yeah. ya nggak nggak perlu lah, gitu. Nggak perlu karena sudah ada role-nya sendiri-sendiri ya, yeah, CEO-nya, mm -mm. urusnya, gitu. Oke. Okay. Yeah. Nah, ini saya juga agak heran kenapa seringkali ada ketika saya bahas kooperasi, beberapa teman mempertanyakan itu, kayak oh nanti harus rapat dulu dong. Padahal di sisi lain kita melihat perusahaan publik yang di saham, ya, maksudnya perusahaan terbuka yang di bursa saham ownernya kan juga seabrek abrek tapi juga pertanyaan itu tidak muncul. Maksudnya kenapa dengan perusahaan terbuka pertanyaan itu tidak muncul, tapi kalau kooperasi pertanyaan itu muncul. Jadi mungkin nih, kita memang pemahaman kooperasi masih kurang. Tapi kuncinya di tadi ya, kategorisasi mana yang perlu memang semua, mana yang ya sudah memang ada penanggung jawab teknis. Ya, karena itu juga loh Mas Sena, karena orang takut ya akhirnya uh, gini, ada beberapa kooperasi yang pernah saya temui gitu ya. Ini ini kasus ya, jadi uh, si founder ini, si para pendiri ini, mereka karena uh, berusaha untuk menjaga uh, agar tidak jatuh ke tangan orang lain gitu loh. Karena kalau jatuh ke tangan orang lain, uh, mereka jadi nggak kebagian gitu. Padahal kan kalau kalau kita kalau kita praktekkan dengan benar, mereka akan akan mendapatkan lebih daripada yang baru-baru masuk misalnya gitu. Yeah. Karena logikanya selalu begitu. Lah nanti rugi dong kita yang sudah 20 tahun dapat segini terus kemudian yang baru masuk juga dapat segini. Nah itu yang enggak ya kadang-kadang diterima dengan mentah-mentah gitu. Padahal kan kita bisa menjelaskan dengan dengan dari sisi teknisnya bahwa nggak seperti itu aturan mainnya gitu. enggak fair dong kalau misalnya seperti itu iya. kan. Betul, betul. Ini sekalian ada pertanyaan bagus nih dari Mas Lutfan ya. Kalau grouping di Indonesia itu lebih baik gimana gitu? Kalau mm -hmm. di sama regulasi nah, itu. Jadi kalau uh, jadi ada uh, kalau di teori uh, yang saya baca itu kan tiga metode uh, vote untuk kooperasi itu ada tiga satu yang one man one vote yang udah ya kayak gitu gitu yang kedua itu proportional voting tapi proporsionalnya berdasarkan ekuitas yang ketiga itu weighted voting weighted itu artinya uh, tertimbang ya weight proportional pembobotan pembobotan ya artinya pembobotan artinya kalau di Indonesia misalnya kita bisa uh, aplikasiin pembobotan itu kita tentukan dulu kira-kira variabel-variabel yang relevan apa. Kayak variabel yang relevan satu misalnya simpanan pokok, simpanan wajib. Mm -hmm. Itu misalnya jadi checklist ya, rajin apa enggak bayar simpanan pokok, simpanan wajib, itu nanti jadi checklist, terus habis itu kalau misalnya koperasi konsumen, uh, rajin belanja atau enggak, atau misalnya rajin nabung atau enggak, itu jadi variabel-variabel yang nanti akan menentukan uh, apa namanya akan menentukan uh, apa uh, dia itu nanti uh, gimana kontribusinya di koperasi kayak gitu tuh bisa kayak gitu juga atau oke okay. atau bisa ISK. dia oh ya yeah, sorry sorry untuk menentukan dia masuk kelas mana di koperasi kayak gitu Apakah masuk kelas yang mana ya uh, kategori A yang rajin kategori B yang sedang-sedang aja kategori C yang males-males atau pengen dapet SHU kayak gitu <laughs> kalau ini kalau saya ini mbak ada lagi kalau saya pakai sistem berapa lama berapa oh, mereka jadi anggota. Uh, uh, jadi berapa lama jadi anggota banyak itu juga banyak. bisa jadi kla uh, klasifikasi, uh, uh. Misalnya banyak. dengan jarak per 10 tahun misalnya atau per lima tahun gitu. Hmm. Juga bisa hmm. jadi yeah. salah satu masuk bisa masuk ke hmm. Jadi hmm. Salah satu variabel juga. Jadi masih bisa diatur lah ya sebenarnya. Hmm. Oke. Okay. Berikutnya ini ya mini platform kop versus platform kapitalis yang biasanya. Bagaimana menjawab tantangan untuk growth kalau modelnya kop Apakah bisa bersaing dengan kom dengan corporate biasa yang mendapatkan investment gitu. Ya kan misalnya strategi bakar-bakar duit gitu kan, korporasi <laughs> ini tidak bisa se sengeri itu gitu. Soalnya kan kalau yang korporasi biasa ada venture capitalnya. Hmm. Itu, itu saya enak yang bisa jawab yang <laughs> lu. <laughs> <laughs> Sebenarnya gini loh kalau, kalau, menurut saya ya korporasi nggak perlu bakar-bakar duit. Orang dia yang gini logikanya begini. Koperasi kan melayani anggotanya. Kenapa dia ada di platform? Karena dia kebutuhan kan. Dia butuh itu gitu. Loh. Dia butuh itu. Jadi ketika dia butuh, dia akan melakukan uh, apapun untuk kontribusi. Kemudian nggak ya. perlu lagi, ya nggak kan, perlu lagi bakar-bakar kalau bakar-bakar orang karena apa? Karena dia kan cari-cari user. Cari user Jadi, betul. Kalau kooperasi kan Tujuh. sudah jelas usernya, gitu. Jadi yang dibutuhkan ya cuma loyalitas anggotanya dan kemudian si platform itu betul-betul memenuhi kebutuhan anggota atau tidak. Karena kalau sudah sudah needs-nya ketemu, ya nggak mungkin uh, salah satu ditinggalkan gitu loh. Yeah. kecuali kalau memang eh, apa kebutuhannya tidak terpenuhi ya pasti mereka akan lari ke tempat lain jadi sebetulnya di koperasi itu kan dia nggak perlu biaya promosi gitu nggak perlu eh, apa biaya-biaya eh, yang eh, tidak marketing fee gitu misalnya nggak nggak perlu karena memang sudah ya gimana sih kita melayani anggota kita sendiri yang memang eh, dia perlu itu kemudian dia pakai itu dia pemiliknya Ya, kemudian dia juga e, bertransaksi dengan e, perusahaan yang dia miliki. Jadi saya kira kalau disebut dengan bakar-bakar uang ya nggak nggak masuk juga gitu loh. Kecuali kalau misalnya dia e, dapat investor gitu ya. Nah itu itu lain lagi. Karena kan kalau dapat investor pasti harus ada yang dikembalikan kan ke investor. Tapi kalau misalnya investornya adalah anggota ya nggak perlu dikembalikan ke investor. Yeah. tapi dia dia tetap balik lagi ke anggota gitu. Jadi betul ya kuncinya ya cuma buat saya kuncinya cuma ya loyalitas aja, loyalitas anggota aja terhadap uh, platform itu. Iya. Yeah. Sebenarnya kalau benar sih intinya kuncinya di titik bahwa kalau emang kooperasi berarti harusnya kan kebutuhan. Jadi pada dasarnya harusnya tidak seperlu se, ya sebakar-bakar itu levelnya. Tapi plus satu lagi kalau menurut saya bisa mundur satu level lagi ya kayak ya pola pikiran memang tidak bisa growth yang segila itu. Karena maksudnya gini, growth yang sekenceng itu dalam konteks startup yang konvensional itu kan karena memang mengejar valuasi kan, supaya naik-naik-naik yeah. terlihat growth-nya user-nya makin banyak, market-nya ini market makin banyak juga. Cuman kalau konteks koperasi ya ya tadi, karena sebenarnya padanya harusnya berbasis kebutuhan, di luar itu, ya memang tidak usah mengejar growth, memang membuat bisnis yang sustainable, bukan mm. growth yang nawur, nanti tiba-tiba udah habis aja uangnya, terus hilang, seperti beberapa perusahaan yang yang tipikalnya kan kadang gejot di depan Terus tiba-tiba bersilang. Ini tuh ada inilah ada dari uh, Mas Muhammad Setiawan. Saya kok kurang setuju dengan klasifikasi leveling atau apapun dalam voting. Sebenarnya um, klasifikasi oh. leveling dan apa uh, itu yang kita bahas tadi itu tidak tidak dalam voting tapi yang dalam Muhammad. suara apa? Ya. Uh, uh, dalam ini sisi ekonominya ya, Mbak Novita ya dari hmm. sisi uh, ekonominya gitu pembagian jasa misalnya atau SAU. Gitu itu pun untuk menghargai uh, para pendahulu atau founder lah kalau dalam bahasa uh, platform. Gitu. Yeah. Jadi nggak ngaruh di voting ya, Mbak ya? Enggak, enggak. Kalau one man secara demokrasi itu memang nggak enggak ngaruh gitu. Hanya memang kuncinya itu di ekuitas sebenarnya. Mm -hmm. Kayak gitu sih. Ya. Yeah. Terus ini ada yang nambah lagi nih. Usaha jasa tetap perlu marketing fee dong mbak gitu selain kooperasi hmm. konsumen mungkin kalau kooperasi konsumen kan memang apa ya sudah terlock dulu ya karena kan hmm. memang mereka mengkonsumen ya mereka hmm. otomatis mengkonsumsi dia di kooperasi tapi kalau selain itu kan mungkin perlu marketing sih juga untuk kooperasi kalau misalnya yang dimaksud dengan kooperasi jasa di sini adalah anggota yang kalau saya lebih ini kooperasi jasa itu kan dia yang membuat eh, dia yang memproduksi jasa misalnya konsultan ya nah. Konsultan sebetulnya di sini bukan marketing fee gitu yang yang ini tapi insentif dari yang diberikan oleh kooperasi karena misalnya dia mendatangkan mendatangkan project misalnya ya kalau konsultasi misalnya gitu tapi kan dia yang melakukan marketing kan kooperasi bukan orangnya jadi bukan kitanya bukan bukan si anggotanya yang melakukan marketing tapi karena ini bentuknya pasti kooperasi pekerja biasanya kalau yang jasa ini. Jadi eh, koperasi yang dia menyediakan mencari proyek gitu ya, katakanlah mencari klien ya. Kemudian eh yang mengerjakan anggotanya. Jadi koperasi yang mengerjakan itu bukan jadi bukan marketing tapi sebagai biaya operasional saja. gitu, Kalau menurut saya ya dari sisi itu. Kalau marketing sih kan berarti ada orang lain yang mem, eh, apa ya? Bukan dari 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 dalam gitu loh itu orang luar gitu yang melakukan itu. Iya, marketing fee itu berarti kalau dirantai nilai ada ada itunya eh uh, kayak kan middleman gitu ya. Middleman gitu. Heeh, uh -uh, middleman-nya. Oke, okay, ya. Oke, okay, kita lanjut okay. dulu ya. Ini pertanyaan aku review lagi, tapi ini lanjut dulu yang di submit. Lebih ke tadi Aku tertariknya adalah kan kita tadi banyak cerita koperasi yang jalan dan jadi tadi luar negeri tapi banyak maju yang berkembang tapi dari luar, Spanyol, Amerika lah, Eropa gitu. Adakah perbedaan mendasar yang menyebabkan hal ini gitu? Kayak rasa-rasanya di Indonesia tidak seheboh itu. Ini, Kalau Dalam bak... observasi <laughs> dari Mbak Hera atau Mbak Novita, kayak gimana melihatnya? Kenapa kok kayak contoh kita dari luar terus di Indonesia sendiri? Iya, eh ya, uh, saya pernah ditegur di ya. Saya pernah tegur. bukan ditegur ini <laughs> jadi kritikan membangun aja buat saya gitu loh. Kenapa sih kalau uh, mereka ngomong itu pasti ngomongnya tentang kooperasi di luar gitu? Emang nggak ada apa kooperasi di, di dalam negeri yang bagus gitu ya? Terus oh iya paling saya bilang uh, ya ada sih kooperasi Indonesia yang bagus gitu. Cuma kalau misalnya dari sisi lihat lihat dari jati dirinya, saya cuma paling bisa memberikan satu contoh misalnya Kopdit gitu saya bilang. Kenapa nggak ada kooperasi yang lain? Uh, sepanjang yang saya tahu beberapa kooperasi besar misalnya ya. Uh, justru demokrasinya juga nggak jalan gitu ya. Kemudian governancenya uh, governance-nya juga itu-itu uh, lagi gitu ya. nggak uh, uh, mereka belum terbentuk sistemnya yang bagus Nah, uh, kenapa uh, selalu di luar negeri? Ya, satu alasannya karena uh, ilmu-ilmunya kebetulan datangnya dari sana, best practice juga yang bagus-bagus dari sana terus negara kita bisa nggak sih bikin kayak gini? Bisa gitu. Saya sekarang saya bisa kasih contoh salah satu koperasi yang eh, uh, saya lihat ada dalam tracknya misalnya teman-teman koperasi buruh gitu yang kebetulan oleh SP2 ID. Jadi uh, saya nggak berani memberikan satu contoh yang kami sendiri tidak jelas uh, ininya. Jadi EUSD eh, uh, koperasi buruh ini betul-betul dia eh, uh, berangkat dari dari satu kebutuhan yang sekarang mulai beranjak Berkembang ya, saya lihat mulai berkembang dan mereka konsisten di situ, walaupun jalannya turun naik gitu ya. Mm -hmm. Ini namanya perjuangan. Kemudian ada uh, kooperasi, misalnya hmm, kooperasi pesantren di, di Ciwidey ya, itu juga bagus ya. Saya lihat hmm, mereka karena awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan pesantren aja, mereka bikin kooperasi, okay. tapi pada akhirnya dia bisa keluar gitu ada beberapa tapi mungkin tidak terpublis dengan baik gitu hmm, betul. dengan baik dan itu yang kita yang kita perlukan sebenarnya untuk bagaimana kita mempublis kooperasi kooperasi baik dan benar ini gitu ya ke publik benar. gitu Oke, mungkin lanjut ke Mbak Novita bisa menceritakan ini Mbak perkembangan kooperasi platform di Indonesia secara general. Mungkin ada beberapa contoh yang udah bahkan udah di share itu di chat ya. Mungkin Mbak. Hmm. Jadi kan dari Mbak Des Mbak Hirans, monggo dari Mbak Novita terutama dari sisi platform koopnya. Oke, okay, jadi uh, mungkin kita sedang dalam tahap eksperimentasi, ya. Itu karena ini adalah sesuatu yang baru banget. Awalnya itu kita nggak tahu, bahkan kita sama sekali nggak familiar sama model, kooperasi pekerja, sementara kooperasi, kooperasi platform itu kan biasanya uh, dia base-nya itu adalah worker co-op, ya. Seringnya itu kayak gitu, gitu. Jadinya, akhirnya kita gimana caranya? Kita nggak bisa langsung jam, langsung loncat ke platform co-op kita perlu apa namanya memperkenalkan model ini dulu ini gimana kalau misalnya pekerjanya juga adalah uh, pemilik gitu itu gimana gitu. Jadi beberapa eksperimentasi yang dilakukan uh, oleh teman-teman uh, Ino Circle gitu, inkubatornya. Jadi ada ada homipedia ada book Circle, ada becher itu uh, eksperimen uh, platform co-op. Semuanya itu yang uh, yang 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 ada di situ info di, di situ adalah anak muda gitu. Tapi memang uh, sampai sekarang memang kita juga masih struggling juga. Struggling terkait banyak hal. Satu struggling terkait misalnya tadi ya terkait uh, apa namanya uh, bisnis ini sustain atau enggak karena ini memang lagi masa-masa lumayan krisis juga gitu. Krisisnya bukan hanya karena Covid tapi juga karena uh, saingannya luar biasa platform kapitalis kan wah itu apa namanya, gila-gilaan gitu. Sementara kita duitnya terbatas gitu, sementara kalau misalnya platform kapitalis kan mereka venture capitalnya gila-gilaan. Jadi kita mencoba nih gimana caranya kita uh, melakukan eksperimentasi model-model ini. Ini yang uh, masih dilakukan so far. Belum bisa dikatakan apakah ini berhasil atau enggak, atau apakah ini model platform koop yang pas di Indonesia itu kayaknya masih belum sampai situ tapi masih mencoba-coba, kira-kira model apa yang terbaik gitu. Terutama uh, yang kedua itu uh, pr-nya adalah bagaimana ngajak anak-anak muda ini supaya nggak hanya mau bikin uh, apa namanya bisnis digitalnya digital jadi jadi sosial juga uh, startup aja, tapi juga mereka kenal sama prinsip operasi sama value-nya. Ini pr kedua yang luar biasa juga gitu, itu. Gitu nice nice. Oke, okay, berarti sebenarnya kalau state sekarang di Indonesia itu kebanyakan kalau konteksnya platform Corp ya masih di ranah eksperimen ya mayoritas. Iya, eksperimen. Itu, sekarang lagi susah hmm. juga ya kena corona. Hmm, <laughs> hmm. Ya berarti sebenarnya ini ini sebenarnya sekaligus menjawab pada yang nanya soalnya mungkinkah pengembangan platform seperti yang didiskusikan bisa dimulai dari lingkup-lingkup kecil? Hmm, yeah. Ya, berarti realitanya sangat mungkin gitu ya. Hmm. Karena realitanya kalau dari sisi pengembangan aplikasinya atau usahanya sendiri banyak kok tools yang sebenarnya gratisan ataupun tidak perlu peng kemampuan coding yang susah. Jadi nyebutnya biasanya no code ya, no code. Jadi no code application di mana ada kok aplikasi yang bahkan bisa dibikin hanya dengan Google Sheet sama tampilan UI-nya itu juga simpel. Jadi kayak sebenarnya masih memungkinkan. Jangan dibayangkan Gojek yang sudah segitu gedenya ya untuk membangun ini ya, karena kan di awal-awal juga Gojek cuma call center. Jadi mungkin pola pikirnya perlu di Pecah-pecah lagi, ya, biar cang cang kecil-kecil Iya, makanya mungkin habis ikutan itu, habis ikutan course. Nanti kan ada tahap keduanya, yang nah, sampai. Itu. nah, itu <laughs> bisa, bisa mulai ada gambaran, memulainya dari mana, kayak gitu. Nah, justru itu, kayak jadi, teman-teman, ya, sekarang ini kalau misalnya memang merasa sih ganjil, atau kayak ada yang belum terjawab, ya, mohon maaf ya, karena kan waktunya cuma beberapa jam mm. ini. Makanya join kuliahnya nanti, ya, kuliah online. Oh, ini nih, ada ini juga nih, eh uh, apa namanya? eh uh, mana sih Oh yang tadi ini udah ke atas sih ini Bu bisa nggak katanya kalau uh, kooperasi koperasi grab dan gojek itu dikooperasikan eh uh, dulu ada ya uh, bukan jadi maksudnya mereka bikin koperasi saya denger sih ada ya yang dulu uber koperasi koperasi uber itu loh nah, eh uh, ini sebetulnya bukan bukan mitranya tapi semua seluruh termasuk dengan sistem yang mereka gunakan, teknologi yang mereka gunakan itu yang yang menjadi koperasi. Bukan hanya sekedar orang-orangnya saja, tapi uh, dia di uh, pemilik aplikasinya gitu itu mungkin yang yang harus dicatat gitu. Kalau mereka mau bikin koperasi koperasi ya bisa, tapi mungkin bukan koperasi platform gitu. Mungkin larinya nanti ke koperasi konsumen gitu mungkin atau ke koperasi jasa mungkin ya. Siap. Jadi sebenarnya memang bisa ya, memungkinkan. Tapi memang metodenya, kalau sudah sebesar Gojek dan Grab ya mungkin agak lebih belibet Cuma sebenarnya kalau mungkin, mah mungkin. Terus, nah kita masuk kepada prospek masa depan terkait kooperasi platform. Bagaimana langkah awal mengedukasi bahwa kooperasi adalah sistem ekonomi masa depan kepada masyarakat yang sudah nyaman dengan sistem ekonomi yang ada saat ini. Monggo Mbak Novita. Uh, <laughs> <laughs> yeah. berat amat pertanyaannya puasa-puasa Iya okay. yeah, ini banyak nih <laughs> ya, Gimana caranya Gimana caranya apa Gimana, 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 <laughs> gimana <laughs> caranya supaya orang-orang itu Kayak tahu loh bahwa Ada sistem ekonomi masa depan dalam bentuk Kooperasi, platform gitu Enggak yang terlanjur nyaman dengan apa yang ada sekarang Oke. Okay. Kayaknya itu cara, cara paling gampang untuk membuat orang aware itu adalah dengan uh, kasih musuh bersama ya biasanya. Musuh bersama <tuh <tuh. <tuh. musuh bersama. Ini ada musuh bersama kayak gini nih gitu. Ternyata dunia itu tidak seadil itu loh gitu. Hmm. Nah... Ini kan bisa dari situ mulai ada kesadaran ya, oh iya juga ya, kita berarti harus ini nih, harus uh, info sama sesuatu yang lebih fair. Kayak gitu. Karena uh, saya pikir terutama kalau di Indonesia kita tuh rata-rata berkooperasi karena ideologi, bukan karena ekonomi. Ekonomi, betul. Ya, uh, <laughs> gitu Cara membangunkannya adalah gimana caranya kita bikin orang aware bahwa ini ada musuh bersama, ini ada kayak uh, mungkin ada perusahaan-perusahaan besar yang Uh, yang selama ini sebenarnya tanpa terlihat itu sudah uh, melakukan uh, sesuatu yang nggak fair sama pekerja pekerjanya. Ah, gitu. oke. Okay. Hmm. Uh, ini ya, gimana sih caranya biar orang tahu ya ada prinsip kooperasi yang kelima itu ada informasi, ada pendidikan, ada pelatihan. Sebetulnya sudah terjawab gitu kalau misalnya kita semua menjalankan itu ya uh, pasti. Uh, pengetahuan pengetahuan tentang operasi itu ter ter upgrade terus gitu karena adanya informasi dan media-media yang mungkin nanti um, Mas Ena bisa bisa jadi pionir lah untuk media-media publika, uh, publikasi tentang Dia operasi kooperasi ya podcast gitu uh -huh. <laughs> yeah, Amin dan mungkin mungkin itu juga bisa bisa lewat platform artinya bekerja sama antar platform dengan uh, uh, apa kolaborasi mungkin ada satu platform yang uh, menyediakan Uh, satu fiturnya tentang pendidikan dan itu bisa diisi oleh orang-orang yang biasa untuk itu gitu A atau m-mooc gitu M -O -O ya mooc betul ya, semacam gitu. mooc ya nanti juga kita ya, melakukan mooc sama ya. itu sama yuuk ya. untuk ya, perempuan <laughs> uh, yes. ya 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 memang benar kuncinya di pendidikannya itu ya, ya. Nah, hmm. nyambung ke situ khusus untuk milenialnya nih ya untuk anak-anak muda kan mereka ya tidak berminat kalaupun ada yang aktif di koperasi misalnya Kopma, setelah lulus Kopma ya tidak ngurus koperasi lagi. Karena di, udah kapok. Iya mungkin <laughs> udah kapok atau kayak ya cukuplah koperasi setahun cukup hanya coba coba gitu. Karena udah kapok. Iya. Apakah ada metode khusus atau hal-hal yang sekiranya bisa kita lakukan spesifik untuk yang anak muda ya? Tadi kan secara general. Momentumnya sebenarnya lewat platform koopsi ya. Jadi mendekatnya hmm. lewat kooperasi platform ini, menurut saya kayak gitu. Jadi uh, kalau misalnya kita pendekatannya, uh, 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 apa namanya, pakai kooperasi produksi misalnya kan, hmm. itu udah nggak bisa, nggak sampai ke anak muda gitu. Tapi ketika kita yeah. kooperasi platform, misalnya saya waktu di kelas tuh sempat ngajar itu, awalnya itu saya bukain Resonate dulu. Uh, mm. website The Revenue itu, karena itu salah satu kooperasi platform untuk musisi. Mm. Mereka tertarik tuh, terus dari situ mereka baru tahu, oh ternyata gitu, yang kayak Spotify itu nggak fair ya gitu. Ternyata mm. kayak gini. Jadi oh, itu gitu baru. Ya. Sebelumnya kan kita sebenarnya nggak tahu apa yang ada di balik bisnis bisnis besar itu kayak gitu. Di Spotify itu ternyata mereka cuma dapat uh, berapa ya, empat persen atau lima persen artisnya gitu. Dan oh, mahasiswa, mahasiswa itu. Dan mahasiswa-mahasiswa langsung pada wah. Ini kok gak fair ya? Ternyata, kalau di resonate itu, tuh, misalnya, mereka dapatnya lebih fair kayak gitu. Itu yang mungkin pakai media-media alternatif, eh, pakai kooperasi platform si momentumnya. Nah, eh, cocok dengan ini deh. ya, teknologi jadi anak mudanya Technology. itu lebih relatable gitu ya. Yes, bukan cuma simpan pinjam yang biasanya dari dulu kooperasi tahunya itu. Iya mm -hmm. nanti si Bambi platform platform uh, larinya Sipo. ke malah fintech gitu, terus kemudian mereka juga belum dibekali dengan finansial literasi juga repot juga kan? Iya, oh ini ada yang komentarin <laughs> apa, kooperasi pinjam-pinjam, gak mau nyimpan maunya pinjam. Iya <laughs> betul-betul. Ya, <laughs> betul. <laughs> Jadi nanti problemnya double. <laughs> iya, kejar-kejar. Mm -hmm. Iya soalnya <laughs> kalau, ya ini mungkin termasuk sedikit, coba aja teman-teman kalau buka Instagram, hashtag kooperasi. Itu isinya adalah foto-foto uang isinya, pembukaan <laughs> uang banyak gitu karena ya buat pinjaman dong. Harusnya kan koperasi nggak cuma tentang itu. Oke, okay, berikutnya. Ini ada case ya, jadi dia nanya nih, gimana sih model koperasi yang pas untuk para pelaku bisnis atau jasa ekspedisi? Karena kan pemain jasa ekspedisi mayoritas bermain secara lokal di daerah masing-masing. Sehingga yang bisa punya jaringan nasionalnya yang modal-modal besar. Mungkin Tiki, JNE, GNT. Apakah ada sesuatu yang bisa disusun dalam pola pandang koperasi? Atau mungkin terutama platform co Dari segi ekspedisi. Apakah ada? Atau maksudnya gimana kalau misalnya kita mau ke arah sama? Mari bentar-bentar. Yuk. Silahkan tehera dulu. Munggu, Mbak Hera dulu. Uh, kalau saya idenya begini. Um, ini hanya sekedar ide ya. Hmm. Um, kalau misalnya ekspedisi itu bekerja sama dengan kooperasi produsen. produsen. Atau bekerja sama dengan kooperasi pemasaran, hmm. ya e, nanti mereka mereka yang menyediakan barangnya, kemudian si kooperasi konsumen ini untuk deliverynya mereka bekerja sama dengan kooperasi e, tadi apa namanya yang delivery itu kan yeah, apa, apa, delivery. kurir itu ya logistik lah ya e, terus e, apa kooperasi logistik atau kooperasi jasa Nah, bagaimana untuk menyatukan satu platform? Kalau misalnya ada satu koperasi yang mau menjadi, uh, mem menjadi bridging antar mereka, koperasi platformnya, kemudian mereka menjadi anggota koperasi tersebut, gitu ya. Jadi dari situ ada tiga koperasi satu yang platformnya, kemudian satu yang koperasi produsernya dan atau konsumennya, satu adalah yang koperasi jasanya. Nah itu di bridging oleh mereka yang punya kap punya kemampuan punya kapasitas untuk membangun sistem, nah sistem yang platform itu, di pikiran saya begitu sih, jadi Oke, kerjasama antar koperasi sama ya, beberapa. Gitu. Ya, Barovita mau menambahkan? Uh, oh ya, jadi ini uh, contohnya itu, saya kasih contoh mungkin bukan ekspedisi tapi agak mirip kurir ya, benar Becer yang kita coba eksperimen, hmm. kita kembangkan di, di uh, Purwokerto. Itu jadi becer kerjasama sama Kopun, kerjasama juga sama uh, Pasar Manis. Ada koperasi hmm. Pasar Manis juga. Jadi ketika uh, kayak masa pandemi sekarang itu kan dia bisa kerjasama sama uh, Pasar Manis nih. Di situ ada koperasi hmm. Pasar Manis. Jadi nganter-nganterin uh, buah, sayur gitu. Uh, apa namanya, uh, ke ke konsumen. Terus uh, kop juga sekarang itu koperasi swalayan uh, kan sepi banget. Jadi becher juga uh, apa namanya kita juga bisa kerjasama sama becher sama kurirnya uh Becer untuk nganterin delivery order belanjaan belanjaannya. Mm. Jadi memang benar kata tehera tadi kerjasama antar koperasi itu mm. itu yang benar. Kalau masih sulit kerjasama sama ke sama pihak lain, nama network dari luar, mungkin kita cari network yang koperasi dulu. Mm. Tuh. Bisa Kita udah punya prinsipnya kok sebenarnya kalau itu dijalankan itu jadi mudah sebenarnya ya, kan? Nomor berapa sih itu? Ya, kooperasi yang kooperatif. Oke, aku mau nambahin dikit juga mungkinnya dengan pembahasan tadi. Bisa antara kalau menurutku bisa aja kooperasi yang beda-beda. Tadi kan ada yang produsen, ada yang konsumen, ada yang delivery. Bisa, bayangku sebenarnya bisa aja dibikin jaringan gitu. Jadi kayak, oke okay, tadi kan sempat dibilang masnya ini ya, ada misalnya jasa ekspedisi yang moncer di Purwokerto, satunya mm. lagi moncer di Cilacap, satunya mm. lokal di Cirebon atau Brebes. Mm. Ya mereka berempat aja membuat jaringan gitu. Walaupun nggak tahu nih mereka kompresi apa, apa bukan. Tapi kayak, mm. jadi kayak penguasa, penguasa jangan penguasa. Pemain-pemain <laughs> regional itu, ya mereka membuat satu jaringan. Jadi kayak kalau ada misalnya paket dari Cirebon ke Cilacap, ya berarti ya nanti bisa di-relay gitu kan. Maksudnya mereka mm. bisa saling bekerja sama. Kan pola pikirnya Koperasinya seperti itu kan? Apa yang tidak bisa di oleh diri sendiri ya kita profit bareng-bareng. Mungkin yang tadi satunya jago di daerah Cirebon ya sudah dia memang ahli di Cirebon. Tapi ketika mau keluar kota ya tidak perlu jaringan berikutnya. Jadi mungkin pola pikir jaringan ini yang perlu digalakkan gitu. Gak semu semuanya harus centralized. Gitu. Ya jaringan network. Um, sebenarnya ada, ada juga ya. Jadi kemarin itu kan ada ada apa? Ada uh, yang webinar sama tek tentang teknologi yang Asia ya kalau ada yang ngikutin. Hmm. Itu saya cukup kaget juga loh ternyata di di Singapura itu mereka juga ada beberapa daerah yang enggak ada nggak ada internet dan ada juga uh, warganya yang nggak punya laptop gitu. Nah, jadi tuh? Uh, jadi infrastrukturnya juga salah satu kebetulan yang yang presentasinya itu Brian dari NTUC um, Hub ya. Learning Hub-nya. Kayak sama um, Mbak Novita lah nah eh, mereka tuh juga salah satu kesulitan terbesar itu adalah infrastruktur dan eh, apa namanya hmm, ya, infrastruktur dan ketersediaan hardware di masing-masing eh, rumah gitu untuk mengadakan e, em, eh, mooc ya nah, jadi saya jadi ingat lagi gitu memang eh, salah satu mungkin kolaborasi platform ini juga akan bisa jalan kalau misalnya di di daerah perkotaan yang eh, jaringan internetnya cukup bagus gitu Uh, kalau misalnya di tempat yang katakanlah di pelosok-pelosok ya agak susah juga kan untuk untuk dikembangkan. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu uh, ya, salah satu hambatan ya. kita ya di negara berkepulauan. Iya perlu dipertimbangkan juga itu terkait persebaran akses internet ya minimal. Iya iya sebaran akses internetnya begitu. Oke, okay, berikutnya ini sebenarnya tertinggal tinggal pertanyaan terkait yang kuliah online-nya. Nanti habis itu kita masuk ke pertanyaan yang disebut-sebut di sana ya. E, pertama, apakah kuliah ini dipungut biaya dan ada seleksinya? Apa aja agendanya? Kalau agendanya tadi sudah disebutkan sama Mbak Novita hmm. ya. Ini nanya terkait biaya dan seleksi. Mungkin, okay, kalau, Enggak, hmm. silakan, Mbak. Kalau seleksi semuanya boleh ikut, ya semuanya boleh ikut asal punya komitmen untuk uh, uh, mau serius belajar mengenai kooperasi platform dan mengikuti semua prosesnya dari awal sampai akhir. terus soal biaya, nah uh, sebenarnya biaya biaya aslinya berapa ya Tehera? Berapa ribu dolar? 4.000 sampai 5.000 dolar. Kalau mereka ngadain course sebenarnya itu sekitar 4.000 sampai 5.000 dolar. Gak usah kita rupiahin karena ya, kita, kita, <tuk> <benar>. kaget, <tuk> uh, tapi khusus untuk ini, untuk kerja sama ini, jadi mereka ada kayak biaya, sebenarnya cuma submission fee, biaya pendaftaran 40 dolar Kenapa itu nggak bisa di free karena semua, sebenarnya ini free, cuma biaya submissionnya nggak bisa, <tuk> karena itu harus dibayar ke kampusnya sana Karena kita pakai resource-nya sana gitu, <tuk> resource <tuk> itu kayak sistem informasinya sana gitu kan sistem informasi kampusnya sana jadi memang harus membayar senilai 40 dolar itu aja itu sih sepemahaman worth itu. it banget sih sebenarnya ya kalau kalau saya ngelihat ngelihat dari agendanya kemudian uh, apa benefitnya yang bisa itu ya worth it banget lah 40 dolar gitu ya dan saya kemarin sama Mas Sena sampai wah kita tercatat jadi mahasiswa New York School gitu loh iya <laughs> lagi ya, sebagai mahasiswa ya ceritanya iya <laughs> lagi sebagai mahasiswa dan yang buat saya excited sih cuma karena kita mungkin bisa akses library-nya ya. Mm -hmm. Nah, itu yang yang buat buat mungkin teman-teman yang hobi baca nyari-nyari jurnal kayaknya itu jadi kesempatan baik untuk bisa akses library-nya mereka gitu. Itu aja sih, hitung-hitung bayar untuk library-nya lah, Mbak. Iya, yeah, benar, benar banget. Iya, <laughs> yeah, jadi makanya pada ini ya. Jadi secara kuliahnya sendiri itu ya nol rupiah, tapi ada biaya registrasi, sebenarnya registrasi untuk mendaftarkan the new schoolnya karena kita pakai resource mereka 40 dolar gitu. jadi teman-teman yang ini pakai kartu kredit ya kemarin bayar yeah. jadi nanti buat teman-teman yang nanti misalnya mau berminat bisa mendaftar aja cara daftarnya itu kirim email ke ya aku lupa PCC at new York. edu. oh ya ini ntar aku tak kasih ke chat ya bisnis sejauh ini udah ada berapa yang yang daftar itu katanya banyak juga ya kita ya berapa sih kemarin dua puluh an tuh ah sembilan kalau dari Indonesia sembilan belas bisnis new school dot ya Bentar. Nah ini kayaknya banyak yang ngebahas soal undang-undang nih. Mungkin <laughs> kita iya kan? nih berarti ini ini. Ya? kalau kita bikin sesi lagi gitu khususnya iya. kalau regulasi ya soalnya kita bakal ngomong teknikalitas kan buka-buka undang-undang Buka -buka. kita akan head-to-head head antara undang-undang sama uh, ininya praktikalnya, gitu. ya, ya praktikal atau realita yang kita harus ya. ya. regulasi mm -hmm. perlu kita sesuaikan jadi nanti kita akan bandingkan mm -hmm. bahwa ini teorinya ini praktikalnya ini undang-undang regulasi yang berlaku di uh, negara kita dan mana yang mungkin kalau bahasa ininya uh, yang bisa disiasati gitu ya Mbak <laughs> yang bisa disiasati. Betul betul yang bisa disiasati, tapi maksudnya tidak melanggar cuma. Tidak melanggar undang-undang gitu, uh, tapi, tapi bisa disiasati boleh, gitu. gitu. Tadi kayaknya ada pertanyaan bagus dari saya lupa dari Mbak siapa tadi ya soal gimana caranya kita uh, apa namanya tadi, kooperasi platform atau multi stakeholder koop, gimana hmm. cara menyiasati undang-undangnya gitu ya. Kalau hmm. saya kalau dari kalau saya saya mikirnya itu hmm, lebih baik dibikin sandbox regulation ya. Artinya kita di hmm. kita kita ini mau eksperimen nih pemerintah. Ini dong apa namanya? perhatian kita dong. Kita mau eksperimen tapi dijaga ada OJK, ada BI yang hmm. menjaga kita. Jadi artinya ya kita eksperimen secara secara legal sebenarnya. Walaupun belum ada undang-undang kalau di sandbox kan nggak masalah kayak gitu. Iya, iya, iya. So, Dan mungkin itu bisa jadi jalan keluar untuk untuk mengembangkan. Ya. Jadi ketika karena gini loh kalau saya kalau bicara-bicara undang-undang ya Uber Uber, Grab, Gojek apa atau platform online sekarang itu kan sebetulnya awalnya tidak ada undang-undangnya, yeah. tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Bahkan itu melanggar undang-undang karena uh, kendaraan pribadi kan nggak bisa dikomersilkan gitu loh, nggak yeah. bisa pakai plat kuning kan. Tapi karena itu dia boom gitu, kemudian banyak orang akhirnya jadi hajat hidup orang banyak, akhirnya dibuatlah undang-undang. Nah. Ya saya mikir ya gitu, jangan-jangan kita harus gede dulu nih, baru orang-orang udah mulai melirik. <laughs> nah, bisa juga. Nah. Kayaknya gitu selama ini. <laughs> kalau sudah ada kasus baru gitu lah, ribut undang-undang gitu. Selama gitu. itu tidak ada ya jalan aja dulu gitu. <laughs> <laughs> ya selama tidak melanggar secara parah, maksudnya tetap manfaat untuk banyak orang mungkin masih bisa di... Iya, iya, iya. Oke, kalau kembali ke detail kuliahnya dulu sedikit, jadi ini ada yang nanya, deadline sampai kapan? Deadline-nya itu 29 ya? Iya, <laughs> saya juga lupa. <laughs> Pokoknya kuliahnya mulai tanggal 1. Uh -uh. Terus deadline-nya 29, benar, 29. Iya, 29, tadi ya, 29, tadi. 29, 29. Ya. Deadline-nya 29 Mei. Jadi teman-teman, kalau kalau seminggu. mau, ya tinggal seminggu nih. Jadi tolong hmm. segera email kepada PCC at, tadi udah nge-share ya, aku di chat ya. PCC at .edu. Nah, .edu. Isinya adalah nama, negara, ya, kenapa pengen join. Itu aja cukup, nanti akan dibales dengan link tempat pendaftarannya, bisa diproses pakai kartu kredit. Nanti kalau misalnya teman-teman ada kesulitan, boleh nge-DM saya aja lewat Instagramnya Gapatma, nanti tak bantu. Bukan bantu bayar ya, bantu bayar yang kuat. Jadi kita ya, nanti dibantu bayarin gitu so loh pinjemin kartu kreditnya oh gitu. kalau mau nebeng bayar boleh tapi ya tetap bayar dulu jadi maksudnya Numpang saya bayarin lewat kartu kreditnya, tapi ya nanti teman-teman ganti ke saya. Nggak mm -hmm. apa-apa. Kalau siapa tahu ada yang nggak punya kartu kredit kan, juga gitu. e -e. nah, nanti lewat saya nggak Supaya Indonesia banyak. Ini kalau Indonesia banyak, seru. soalnya terakhir katanya pendaftar Indonesia tuh lumayan banyak dibanding negara lain. Ya, kita makin dia kita di, uh, pendaftarnya tiga terbesar. Oh tiga terbesar loh, internasional mm. kan? Oke, okay. jadi kalau untuk informasinya saya sudah share linknya juga kalau ada nanti kesulitan boleh nge-DM dari akunnya Gapatma nanti kalau terkait pembayaran kesulitan sisi nanti kita bisa obrolin nanti mungkin dari aku bahkan mungkin aku Mbak Hera atau Mbak Novita bisa koordinasi siapa tahu bisa membantu membantu proses pembayaran ya <tuk> <tuk> bukan untuk membayari ya seperti ya membayari lumayan soalnya 40 dolar ya. tapi itu udah murah banget tadi kayak kata Mbak Hera ya 4.000 dolar itu berapa sih ya 15 60 juta. Wah, 60 juta cuma jadi 40 dolar itu ya 600 ribu. Dan itu sebenarnya bukan bayar kuliahnya, eh bukan bayar materinya ya, tapi registrasi sebenarnya. karena ini memang dalam rangka ini loh, dia, Trevor bilang kan ini adalah urgent gitu loh untuk menyikapi, jadi ada semacam kepedulian kepada komunitas gitu, bahwa ini harus dilakukan gitu. Iya. Jadi mereka bersedia tidak dibayar gitu loh maksudnya Mas Ana. Hmm ya itu background hmm. untuk si acara ini ada ya. Hmm. Hmm. Backgroundnya kan karena COVID tadi terus kayak udah, ini kita perlu cepat untuk ekonomi. Hmm. Tapi sebetulnya yang lebih bermanfaat untuk bermanfaat untuk untuk kita kelihatannya bukan hanya sekedar itu tapi juga ada networking uh, ah. global itu sih sebetulnya yang lebih mahal ya kalau menurut saya gitu itu priceless. Kita bisa terhubung dengan teman-teman seluruh dunia dalam dalam satu komunitas besar tentang bicara tentang Pak Tom Koop gitu, dan bisa saling berhubungan, saling diskusi, gitu ya, saling dukung kan? Iya, nyari teman diskusi itu sebenarnya sangat perlu dan sangat menyenangkan. Iya, mm -hmm. yeah. iya, yeah, betul mm -hmm. kita bisa belajar bareng juga di situ. Sekaligus nanti ketika kita misalnya mengadakan pendidikan anggota buat anggota-anggota kooperasi kita juga ada upgrade ilmu juga gitu. Mm -hmm saya ingat dulu pas zaman zaman pertama kali tahu kooperasi itu merasa kayak ini mau ngobrol sama siapa gitu kayak sendiri gitu tapi lama-lama kan ketemu teman-teman dari macam-macam kopkun kosakti kenes ini kalau bareng-bareng tuh yang lebih enak kalau pusing ada temennya <im> pusing bareng-bareng maksudnya <coughs> <coughs> yeah. oke okay. terkait okay. kuliahnya mungkin cukup ter... yeah. itu informasinya ya jadi teman-teman jangan lupa mendaftar emailnya sudah di share tadi kalau misalnya memang uh, ada kesulitan pendaftaran nanti bisa kontak antara kita gitu. Belum. Okay. Selanjutnya, ini udah jam, wah udah jam 5 Mungkin hmm. ada satu pertanyaan yang menurutku belum terjawab. Nah, tadi yang seperti share di chat ini ya, terkait dengan social enterprise, apakah bisa digabung komunitas ini menjadi anggota dari platform tersebut? Social okay. enterprise. Aku share screen ya. Nah, okay. moong. Tapi kok disable ya? Bentar, tadi tak saya. Ah, coba lagi. Oke. Okay. Okay aku coba share dari uh, materi tentang uh, social enterprise. jadi kita nyari nih irisannya antara social enterprise dengan koperasi. Nah. karena kalau misalnya secara sekilas kok kayak hampir-hampir mirip gitu, tapi nggak bisa wait, 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 wait. ini agak kok nggak nggak, nggak itu ya, bentar. sebentar. oke, okay, sebentar ya. S.E. lagi lagi naik daun juga soalnya. Yeah, sosial ya sosial ya sosial sih. ya sedang naik in juga ini mm -hmm. jadi nah kalau misalnya, nah ini saya ambil dari bukunya dbs ya jadi uh, sosial enterprise di Indonesia kan ada empat tipe ya jadi di tipe hybrid sama tipe profit for benefit sebenarnya ini Agak-agak nyerempet nyerempet koperasi, gitu. Kalau community base ini agak-agak nyerempet arisan gitu non profit hmm. ini ya bisa juga uh, uh, nyerempet yayasan kayak gitu. Yes. Kalau hybrid sama profit non uh, profit for benefit ini bisa banget sama koperasi. Artinya hmm. sekarang tinggal apakah kesepakatannya gitu, uh, value nya yang value yang ada di koperasi itu sebenarnya kan secara garis besar mungkin sama ya. Dan social enterprise hanya ada beberapa mungkin adjustment nanti. Uh, pada mau nggak itu di-convert menjadi kooperasi. Yes. komunitasnya gitu mm -hmm. jadi sama-sama people empowerment, dan itu pengelolaannya juga profesional juga. Dan ini kelola apa ini? Doni dana-dana yang uh, semi komersial atau komersial fund artinya bisa dari usahanya itu, dari enterprise nya kooperasi itu bisa profit for benefit juga bisa itu ini profesional, artinya manajemennya juga bisa, manajemen profesional, tujuannya juga people empowerment, hmm. dan ini dia financially self-sustaining from business revenue. Artinya bisa dari business enterprise-nya kooperasi juga. Justru hmm. saya malah mikir koperasi itu adalah bentuk teknis dari, dari profit-benefit, iya dari oh, sosial. Oh, yeah, iya, yeah. iya, yeah. teknisnya. Iya, mm. yeah, mm. teknisnya kayak mm. gitu. Betul. Mm. Gitu sih, mas atau mbak tadi yang nanya, gitu. Oke, okay. oke. Ira uh, mau nambahin mungkin? Bener, saya sepakat sama Mbak Novi karena memang uh, orang uh, apa, uh, Indone apa Indonesia, koperasi itu kelihatan sebagai kadang jadi lembaga sosialnya charity, padahal padahal bukan gitu dia ya masuk ke dalam sosial enterprise. Jadi dia juga bisa bentuk perusahaan yang dikelola secara profesional, tapi juga tidak melupakan sisi-sisi uh, sosialnya dari dari apa dari prinsip-prinsip yang dijalankan dari prinsip-prinsip yang diterapkan di koperasi karena ada yang prinsip ketujuh itu yang concern to the community itu adalah bagian dari uh, sosial bentuk sosialnya. Tuh. Siap. Oke. Okay. Sudah kita cukupkan dulu mungkin ya karena sudah mau buka. Mungkin ada yang perlu mesen-mesen makanan, nyari-nyari tak. Oh, itu ngomongin dulu. diri sendiri itu. Oh, iya. Ini udah <laughs> jam tengah udah jam 6 ya. Iya, malah di setengah oh, malah iya. udah buka ya. Oke. Okay. Tinggal setengah jam lagi. Mm -hmm. Terima kasih sekali untuk kesediaannya semua bergabung Di sore hari ini, mungkin belum semua pertanyaan Bisa terjawab, kita Atur lagi lah nanti untuk waktu-waktu yang lain Ya contohnya tadi yang terkait regulasi Wah itu seru ya Tapi mungkin kalau sekarang kemepetan nanti kita keburu buka Terus ada beberapa pertanyaan Terkait aturan bagaimana terkait Ya, ya Beberapa hal yang mungkin kalau kita Dalamin kita butuh waktu khusus, tapi untuk saat ini kan Secara tema kooperasi platform Dan tema terkait kuliahnya yang nanti akan dimulai 1 Juni sudah cukup terbahas. Jadi kita cukupkan dulu pertemuan kita di sore hari ini. Untuk yang belum bisa gabung, nanti teman-temannya bisa diinfoin kalau kita udah upload, karena ini nanti kita rekam untuk ditaruh di YouTube. Sebelum ditutup, monggo Mbak Hera sama Mbak Novita ada closing statement dulu. Monggo dari Mbak Hera, silakan. Uh, saya tidak melihat jalan lain ya untuk mencapai kemakmuran, gitu. selain kita berkooperasi, itu aja. Wah berat. Hei. Siap. <laughs> Oke. Okay. Semangat. Lanjut, Semangat. <laughs> okay. uh, Saya pikir, saya pikir di 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 masa-masa sekarang ketika kooperasi itu lagi uh, lagi apa namanya? susah banget susah dalam artian kita punya stigma yang jelek banget di masyarakat gitu uh, ketika ada yang salah yang salah bukan kooperasinya, karena value-nya udah bagus yang salah adalah manajemennya jadi gimana caranya supaya sumber daya manusianya yang kita uh, apa namanya yang kita improve gitu dengan cara kita banyak belajar kita ikut uh, course kita ikut sus, apa namanya kita belajar sesuatu yang baru itu bisa untuk uh, mengimprove pengetahuan kita gitu. jadinya koperasi bodong itu nggak ada lagi gitu gitu yeah, yeah, yeah. Baik, terima kasih Mbak Hira, Mbak Novita dari kami sekian. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa dicek itu ya chatnya ada banyak link-link yang kita kasih. Ada link pendaftaran, ada link join group, ada link Instagram. Jangan sungkan kalau mau berkontak-kontak dan menanya-nanya. Ya, nah, Sampai... materi... Oh ya materi juga nanti kita kirim oh, iya. email yang sudah daftarkan ya. ya. Nanti kita antara pembicara akan koordinasi. Sampai okay. jumpa. Selamat sore dan ya siap-siap berbuka. Waalaikumsalam.